ya berikan judul bersama-sama, yaitu Bedah Pino tahun 2018 tentang pemilihan kepala desa, khususnya sengketa kepala di laut. Nah, untuk membuka pertemuan kita ini, saya ingin menyampaikan beberapa alur dari diskusi kita. Yang pertama, diskusi kita akan dimulai pemaparan oleh PJ Kades Adaut, yaitu Pak Neris Borutnaban. Setelah Pak Neris menjelaskan tentang duduk perkara yang terjadi di sana, sehingga kita punya gambaran, kita yang di luar Adaut bisa punya gambaran terhadap apa sih sesungguhnya yang sengketa itu seperti apa di Adaut. Nah, kita berharap memang PJ Kades ini juga bisa memberikan informasi-informasi penting dalam diskusi malam hari, sehingga bisa diolah oleh para panelis lainnya. Ada dua panelis atau yang akan memberikan masukannya dari perspektif hukum, yaitu Pak Nus Larit Mas, beliau seorang praktisi hukum, juga seorang dosen. Kemudian yang kedua, nanti ada Pak Jeffrey Lamers yang akan memberikan juga dari perspektif beliau sebagai salah satu komisioner Bawaslu. Nah, untuk tidak memakan waktu lagi, saya memberikan kesan mungkin 15 menit kepada Pak PJ Kades untuk menyampaikan. Mungkin dimulai dengan seperti sih apa persoalan yang terjadi di Adaut saat ini, sehingga sampai sekarang panitia belum mengeluarkan surat keputusan. Mari silakan Pak PJ Kades, Pak Neris Borutnaban untuk menyampaikan. Saya persilakan ya. Iya, Bu Neris. Halo? Mari silakan Bu Neris. Makin, kenapa? Sabar, 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 beta, beta ini dulu. Beta keluar, beta mau pulang. Laptop error, laptop error. Kasih tahu laptop error, sabar. Beta masuk ulang. Oh iya sih, masih. Baik. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis laptop. Laptop ada. Bergabung itu. Oke, silakan kita langsung. Oke, bisa mendengar suara saya, Pak Saudara, semua? Tadi ada error. Bisa mendengar suara saya? Oke. Bisa dengar suara saya kah? Pak Larit bisa dengar suara saya?
Oke. Moderator bisa kah? Ya, Masih oke. gangguan kayak gitu. Oke, sudah. Pak Larit bisa dengar suara saya? Yang lain bisa? Boleh. Siap di sini dengar. Oke. Baik. Selamat malam, Mbak Saudara semua. Maaf tadi ada gangguan teknis. Kita akan mulai diskusi kita. Saya ulangi lagi tadi. Diskusi kita ini terbagi dalam tiga segmen. Empat segmen maksudnya. Yang pertama, kita akan mendengarkan paparan dari PJ Kades Adaud, Pak Neris Borutnaban, sebagai PJ Kades, memberikan informasi kepada kita seperti apa persoalan sengketa Pilkades di Adaud, duduk persoalannya seperti apa. Kemudian bagaimana pemerintah desa Adaud memberikan respon terhadap persoalan itu. Nah, setelah Pak Neris Borutnaban, kita memberikan kesempatan yang kedua kepada Pak Nus Laritmas akan melihatnya dari perspektif hukum, khususnya Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2018. Dan pembicara yang ketiga, Pak Jeffrey Lamers akan melihatnya dari sisi Bawaslu. Mungkin informasi-informasi terkait hal-hal yang bisa memboboti persoalan ini akan juga diboboti oleh narasumber kita yang kedua. Dan pada segmen yang keempat, kita akan berdiskusi, bertanya atau memberikan bobotan terhadap persoalan yang ada. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan kepada PJ Kades Adaud, Pak Neris Borutnaban untuk menyampaikan kira-kira seperti apa persoalan yang terjadi di Adaud. Silakan, Pak Neris. Ya, terima kasih. Tadi mohon perlindungan, biar aku kasih kesempatan untuk kita bicara. Nah, kita perlu luruskan ada dua hal penting, yaitu perlu tahu bahwa tanggung jawab penyelenggara pemilihan kepala desa itu adalah merupakan tanggung jawab DPD yang kemudian oleh DPD mengangkat dan melantik panitia. Jadi dalam hal ini bahwa panitia ini dia merupakan mandataris dari DPD yang levelnya sama dengan desa. Mohon maaf, mohon bisa narasumber suara lebih dekat mic sedikit soalnya kurang dengar ya. Oke, Pak Panir lebih kencang supaya lebih dengar. Iya, kita ulang. Iya. Iya. Kita ulang, kita perlu luruskan ada dua hal penting. Pertama bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa ini adalah merupakan tanggung jawab DPD yang kemudian oleh DPD dia mengangkat dan melantik panitia. Jadi status panitia ini dia sama levelnya dengan penjabat kepala desa. Karena kita sama-sama mandataris DPD. Nah, lalu peran dan fungsi pemerintah desa untuk pelaksanaan Pilkades ini apa? Peran dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pilkades. Pak Kades, suara kuat sedikit, Pak Kades. Bisa dengar? Ini suara kuat sekali. Suara nih. Ini kebetulan, yo, kita kebetulan ada pilek, ada batuk juga. Tapi kita coba untuk bisa masuk ke dalam. Bisakah dengarkah? Bisa, bisa. Ini dengar sih, kita suara nih. Dengarkah? Dengar. Boleh dengar. Iya, jadi kita mau sampaikan bahwa fungsi penjabat Pilkades di sini, di Pemdes itu apa dalam penyelenggaraan Pilkades? Ataupun tugas cuma sebagai fasilitator dan pendamping. Itu perlu kita luruskan. Lalu yang kedua yang perlu kita luruskan adalah bahwa penjabat kepala desa ini dia adalah merupakan seorang birokrat. Sebagai birokrat itu punya etika birokrasi. Nah, untuk sebagai bagian dari birokrasi itu kita perlu menghormati, menjunjung tinggi etika birokrasi. Nah, ketika kita harus berbicara depan publik, mewakili diri sebagai pemerintah dalam setiap jenjangnya, itu harus ada semacam perintah atau tunjukkan langsung dari beta kuatakan langsung. Tapi sampai saat ini saya ada tunjukkan itu ke beta. Oleh karena itu beta mau bilang perketong semua dalam forum ini, kapasitas beta di sini yang ketong pakai penjabat kepala desa. Coba bagi beta kalau beta berbicara dalam kapasitas penjabat kepala desa, beta saya dapung kewenangan apa-apa karena saya ada ikatan kedinasan yang dilipatkan ke beta untuk berbicara secara langsung ke Pak Saudara semua, ya. Tapi beta coba sebagai bagian dari masyarakat desa Adaud yang kebetulan juga terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkades.
mencoba menjelaskan beberapa hal penting. Jadi Bapak Ibu, betul dalam penyelenggaraan Pilkades ini mulai dari awal, dari penataan ya, penataan apa namanya bilik suara dan sebagainya. Itu semua administrasi tentang bakal calon masukan saksi-saksi belum ada. Titik akhir jam 12 malam itu belum disampaikan ke panitia. Padahal panitia sudah menyurati resmi, sudah menghubungi secara langsung ke setiap bakal calon, setiap calon untuk segera menyampaikan nama-nama saksi dari setiap calon. Tapi kemudian nama-nama itu belum ada. Nah, saya mencoba pendekatan dengan panitia dan kemudian BPD juga. Saya mengarahkan kalau bisa kita bikin konsep, kita bawa ke setiap calon. Biar nanti besok calon tinggal isi saja, lalu tunjuk siapa saksinya ikut dalam proses pemilihan nanti tanggal 1 kemarin itu. Nah, saatnya di TPS kita masuk. Nah, saya ini duduk di luar, tidak ikut di dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara. Tetapi kemudian kebetulan di Agau itu kita punya TPS. Dan satu TPS menurut pengamatan saya itu terkesan dia tingkat soalannya tinggi, tingkat masalahnya tinggi karena dia diperhadapkan dengan animo masyarakat yang banyak. Selalu saja kunjungi TPS 7 itu. Karena TPS 7 ini selalu diperhadapkan dengan masyarakat dengan berbagai komplainnya, kita putuskan kita dampingi proses pemilihan di TPS 7. Kita masuk di sana. Lalu kita sama-sama ikut. Kita sampai di sana itu sudah agak terlambat karena ada beberapa hal yang memang saksi kurang jeli, kurang memainkan peran sebagai saksi. Dan sampai di sana kita sempat bersuara tegas, keras ke saksi. Kita sampaikan ke saksi bahwa Anda dipilih dari calon, datang ke sini bukan duduk-duduk lalu diam, dengar saja. Tidak. Lihat kalau ada kerja panitia yang menyerempet, silakan protes, sampaikan keberatan. Itu hak Anda sebagai saksi. Itu suara saya cukup tegas untuk kelima saksi dari lima calon. Nah, kemudian satu lagi hal, ketika kita sudah berada pada proses pemungutan suara sesuai DPT, lalu kemudian kita mau berpijak pada proses pemungutan suara untuk daftar pemilih tambahan. Nah, ini lagi-lagi aspirasi masyarakat ini mulai dilontarkan. Saya bilang, kalau begitu saya tidak mau ambil keputusan sepihak. Saya kumpul lima calon kepala desa oleh panitia, saya arahkan panitia, saya bilang ke panitia, kumpul lima calon biar kita diskusi di sini. Waktu itu proses diskusinya di TPS 7. Kita sama-sama berdiskusi di sana, dan saya bilang ke teman-teman bapak-bapak calon kita, bapak-bapak ini sekarang kita punya kuota untuk daftar pemilih tambahan ini hanya sebesar 319. Nah, untuk 319 ini menurut bapak-bapak ini limit waktu yang kita gunakan untuk penyelesaian pemungutan suara bagi 316 orang ini berapa lama? Nah, kesepakatan kita waktu itu 1 jam terhitung ketika kita baru negosiasi sampai selesai itu harus ditutup pada jam 3. Jam 3 itu proses perhitungan suara ditutup untuk pemilih tambahan di TPS 7 yang kebetulan saya bilang fokuskan semua pemilih tambahan di TPS 7 supaya proses kontrol itu dia terjadi. Jadi waktu masuk kita semua sepakat dari 5 calon sepakat jam 3. Oke, sampai batas jam 3 saksi sendiri menyatakan kita sudah pas jam 3, Pak. Kita tutup. Ya, kita tutup. Kita lanjut dengan proses perhitungan suara. Nah, proses perhitungan suara dari setiap TPS, saya kebetulan tidak pantau dari TPS 1 sampai TPS 6, tapi saya ada di TPS 7 waktu itu. Saya ikuti proses perhitungan suara di TPS 7. Itu berjalan lancar tanpa ada kendala apa-apa. Nah, setelah proses perhitungan suara, TPS 7 ini mestinya adalah TPS yang dengan angka pemilih cukup banyak, harusnya dia terlambat. Dia agak terlambat karena penggunaan waktu untuk berhitung itu pasti banyak. Karena kita punya jumlah pemilih kan cukup banyak di TPS 7. Oleh karena itu, bagi saya ukuran perhitungan waktu terakhir untuk tutup perhitungan suara itu ada di TPS 7. Saya sudah selesai, teman-teman panitia sudah selesai melakukan proses perhitungan suara pada TPS 7. Baru kemudian komplain masuk dari salah satu calon
dari salah satu kandidat menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan proses perhitungan suara pada TPS 5 dan TPS 6. Dia cukup marah. Ini apakah calon tidak PK? Lain itu terjadi pada TPS. Ini bisa didengar ya? Bisa, bisa, bisa. Bisa kan? Ya, peserta yang lain di unmute mic-nya ya, biar pembicara bisa. Iya, bisa, bisa. Ya. Proses komplain itu dia terjadi di TPS. Kalau misalnya TPS 6 bermasalah, proteslah di TPS 6. Biar pada TPS 6 lakukan perhitungan ulang. Kalau ada masalah pada TPS 5, protes di TPS 5, ada kita punya petugas di sana. Nyatakan protes di sana, lakukan perhitungan, saya yakin pasti bisa. Tetapi ketika semuanya sudah melakukan proses perhitungan suara, dan sudah mulai beres-beres kotak suara untuk proses pengamanan, karena kondisi sekolah waktu itu dari sisi kapasitasnya tidak memungkinkan. Lalu fasilitas yang tersedia juga tidak lengkap. Oleh karena itu saya arahkan, kalau memang ada komplain-komplain, silakan kita ke bawah. Ya. Ada komplain-komplain, silakan kita ke bawah ke balai desa. Nanti di sana saya fasilitasi balai desa biar cukup terang, lalu kita sama-sama ikuti proses lanjut di sana. Ya, oleh salah satu calon ini, terima apa yang saya sampaikan, dan kemudian berbondong-bondong bersama pengikutnya, kita sama-sama ke balai desa. Saya turun ke sana, saya dalam rangka melaksanakan tugas untuk mempersiapkan fasilitas penangan, saya mencoba untuk hubungi kalian untuk memperbaikan lampu dan sebagainya, dan setelah selesai, kita mulai kumpul. Salah satu hal yang perlu saya catat di sini dan saya informasikan kepada kita semua. Di dalam regulasi itu kita tidak kenal. Untuk proses perhitungan suara, rekapitulasi perhitungan suara itu, calon tidak diperkenankan. Calon tidak diundang juga tidak mengapa. Yang ada di dalam aturan regulasi itu menyatakan bahwa yang perlu terlibat di dalam proses-proses itu adalah saksi dari calon, BPD, penjabat kepala desa, panitia daerah, dan seterusnya lain. Calon tidak dihitung. Tapi kemudian saya mencoba untuk memediasi dengan panitia penyelenggara pilkades di desa, BPD. Kita coba hubungi 5 calon ini hadir. Kita buka lagi forum diskusi untuk proses rekapitulasi suara di kantor desa. Sampai di sana itu pernyataan kelima calon. Kebetulan yang hadir saat itu ketika kami hubungi, yang hadir saat itu cuma 4. Satu calon tidak hadir. Yang tidak hadir ini kebetulan calon atas nama Bapak Hengki Sermata. Ya, beliau tidak hadir, dan 4 calon lainnya itu kebetulan berkesempatan hadir waktu itu bersama dengan saksi-saksi mereka. Mereka hadir, kita punya panitia penyelenggara daerah, ada panitia pelaksana Pilkades, kemudian BPD juga hadir, Pemdes juga hadir, dan unsurnya lengkap. Sampai di situ ketika kita melakukan proses rekapitulasi, oleh panitia menetapkan hasil rekapitulasi itu dan kemudian menetapkan, saya jelaskan ulang ya, panitia menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara per TPS. Setelah menetapkan itu, panitia menawarkan kembali, apakah penetapan ini Bapak Ibu terima? Kita buka kesempatan untuk kita berdiskusi di sana. Bapak Ibu, ketika kita membuka kesempatan untuk berdiskusi, banyak sekali hal yang disampaikan oleh 4 calon kita yang kebetulan hadir saat. Ada yang menyatakan bahwa panitia tidak menggunakan pendekatan hati. Oh tidak. Saya sampaikan bahwa saya dari awal sudah melakukan pendekatan-pendekatan hati. Dengan melibatkan 5 calon kita bernegosiasi. Dari awal di TPS 7 yang tadi saya sampaikan. Sampai pada rekapitulasi suara, saya juga melibatkan 5 calon ini hadir untuk kita bernegosiasi. Itu pendekatan hati. Saya tidak menggunakan pendekatan regulatif. Tidak. Saat itu. Ya, ini saya perlu klarifikasi ini supaya jelas. Mereka menyatakan bahwa panitia tidak menggunakan pendekatan hati, tapi kami menggunakan pendekatan hati. Lalu kemudian kami membuka kesempatan lagi, silakan sampaikan unek-unek kalian. Apa yang menjadi keberatan tuntutan kalian? Tuntutan ini 4 orang dengan 4 tuntutan yang berbeda.
sangat sulit sekali bagi panitia untuk ambil keputusan untuk tempat tuntutan yang berbeda. Untuk salah satu calon menyatakan bahwa dia menuntut untuk melakukan proses perhitungan ulang untuk kotak suara pada TPS 5 dan TPS 6. Kemudian ada lagi satu calon yang menyatakan bahwa dia menuntut untuk melakukan proses perhitungan suara untuk kotak suara yang berada pada TPS 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Lalu kemudian ada lagi satu kandidat yang menyatakan bahwa dia tidak mau bersedia untuk melakukan proses perhitungan suara. Lalu kemudian ada lagi satu calon lagi yang menyatakan bahwa dia mau membuka semua peti suara dan menyatakan bahwa surat suara yang sah itu seperti apa dan yang tidak sah ini seperti apa. Bapak Ibu, empat calon dengan empat gugatan yang berbeda. Bapak Ibu, kalau di posisi panitia sangat sulit untuk ambil keputusan. Ya, saya sampaikan ini, kita ketahui bahwa ada suara-suara yang menyatakan bahwa panitia sulit karena empat calon, Pak. Saya menyatakan kalau memang empat calon ini kesulitan untuk kita ambil keputusan, kita jalan. Ya, saya masih sampaikan, Pak. Kita jalan sesuai regulasi. Ya. Pendekatan hati telah kita lakukan. Tapi ketika kita di dalam melakukan pendekatan hati, lalu tidak ada jalan keluar, regulasi kita dudukan. Silakan. Kita berproses secara administrasi, tetap tahapan pilkada ini di jalan, Anda punya gugatan, silakan Anda sampaikan kemudian. Dalam regulasi menjelaskan seperti itu. Dan proses penyampaian regulasi itu bisa diselesaikan dari menyampaikan sampai proses penyelesaiannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Maret. Ya, satu bulan kesempatannya. Itu regulasi menyatakan demikian. Ya. Jadi, saya mau klarifikasi beberapa hal. Pertama, bahwa ada suara-suara sumbang yang menyatakan bahwa panitia, mungkin PMD atau BPD, ada kepentingan di dalam. Saya nyatakan tidak ada kepentingan satu apapun. Kami bekerja betul-betul kami sumbang seluruh tenaga kami. Ya. Saya sama-sama dengan panitia beberapa hari terakhir. Ini saya punya kesempatan bicara. Ya. Jangan, saya berharap Pak Moderator kesempatan saya berbicara. Peserta ya. Lain untuk jangan menyelap ketika Bu Neris berbicara, nanti ada kesempatan untuk bertanya. Silakan lanjut, Bu Neris. Saya berharap kita dalam koridor. Moderator mengatur kita. Saya sampaikan bahwa ketika pendekatan hati, saya sampaikan begini, orang boleh pandang dari luar. Saya yang melakukan pendampingan dengan kerja panitia. Kita kerja menjelang beberapa hari sebelum pelaksanaan kampanye, itu pulang biasa sampai subuh, dan itu terjadi berulang-ulang kali sampai pada pemilihan. Puncaknya di sana. Lalu saya sampaikan ke Bapak Ibu, penyelenggaran pelaksanaan pilkades ini dianggarkan dengan uang sebesar 30 juta. Itu standar yang ditetapkan oleh kabupaten dan kita tidak boleh rubah. Standar maksimal, boleh kurang, boleh, tapi lebih tidak. Ya. Kondisi adaut dengan 30 juta ini sangat terbatas. Ya. Tapi panitia lagi-lagi tidak menaruh uang di depan. Mereka kerja betul-betul ingin sumbang sesuatu yang berharga untuk desa. Itu yang perlu saya klarifikasi. Dan saya punya satu catatan tambahan lagi. Gugatan, kekesalan, kekecewaan Anda boleh sampaikan luas ini ruang demokrasi Anda. Tapi jangan campur baurkan kamar ini Anda gabung dengan kamar ini. Ya. Saya tidak pernah dengar ketika ada nama pendeta, kemudian ada nama gereja yang dibawa-bawa dalam pelaksanaan pilkades. Saya klarifikasi sekali lagi, pilkades tidak ada keterlibatan pendeta satupun atau gereja apapun di dalam pelaksanaan. Ya. Boleh, silakan calon Anda klarifikasi itu. Boleh nyatakan permintaan maaf Anda, kalau Anda jantan. Katakan itu ke gereja atau ke pendeta yang Anda nyatakan kekesalan Anda. Ini tidak proporsional bagi saya. Kekesalan baik. Anda yang Anda sampaikan ini tidak pada tempatnya. Baik, ini baik. Forum ini yang saya mau gunakan kesempatan untuk kemudian saya mau klarifikasi itu dan meminta supaya kita semua jernih dalam berpikir. Baik, terima kasih Bu Neris yang sudah menyampaikan paling tidak kita mendapatkan gambaran tentang apa yang dikerjakan panitia dan proses yang sudah dikerjakan panitia sejauh ini. Baik, sekarang kita ke narasumber yang kedua.
Bu Nus Laritmas akan melihatnya dari perspektif hukum. Ketika terjadi protes seperti ini, pertanyaannya, apa kemudian peraturan perundang-undangan yang bisa menyelesaikan ini? Mari, silakan Pak Nus. Sembari juga bisa berkomunikasi, bertanya dengan Pak Neris untuk hal-hal yang belum jelas di Adaut misalnya. Silakan untuk pembicara yang kedua. Iya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Pertama sebelum saya memberikan beberapa catatan, mungkin di forum ini diskusi kita adalah dalam rangka mencari solusi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Jadi saya kira mungkin sebelum saya menanggapi supaya jangan sampai ada indikasi bahwa dalam diskusi kita ini memihak ke siapa. Tetapi kita sebagai bagian daripada anak Daud, wajib sama-sama kita memberikan kontribusi dalam rangka soal menyangkut dengan pemilihan kepala desa yang telah berlangsung, yang sudah mungkin menjadi polemik. Nah mungkin kalau dalam kaitan dengan kita melihat sisi penjelasan di Perbup nomor 5 tahun 2018, memang saya melihat bahwa kalau memang dijelaskan oleh Pak PJ Skades, memang saya mungkin belum ketemukan yang menjadi masalah yang yang saya perlihatkan di ada itu adalah berkaitan dengan soal di TPS 6 dan 7 itu masalah yang substansinya itu sebenarnya apa? Apakah karena terjadi coblosnya itu yang berlebihan atau masalah yang krusialnya apa? Tapi kalau memang dari sisi sisi pelaksanaan teknis yang dijelaskan tadi, saya kira memang panitia mungkin bekerja tetap mengikuti Perbup nomor 5 tahun 2018. Tidak terlepas bahwa Perbup ini adalah petunjuk dalam kaitan dengan pelaksanaan pilkades yang berlangsung di Desa Daud. Nah, saya coba sedikit saja untuk memberikan tanggapan saja. Tetapi mungkin sebelum saya memberikan tanggapan, saya mau konfirmasi dulu. Yang masalah sebenarnya di TPS 6-7 ini masalah yang mendasar apa ini Pak Kades yang kita bisa diskusikan? Apakah ini karena masalah menyangkut dengan perhitungan suara ulang yang diminta ini karena masalah yang krusialnya itu apa? Apakah itu karena berkaitan dengan soal hasilnya itu untuk menyangkut dengan kotak suara itu yang kelebihan tusu yang diakui sah ataukah di TPS mana ya di Malang? Nah ini mungkin saya butuh konfirmasi terus supaya kita satu kali menanggapi itu dalam kaitan dengan sebenarnya empat calon ini menuntut untuk dilakukan pemilihan ulang itu dengan catatan bahwa dengan presentasi yang berbeda-beda. Nah mungkin yang masalah yang saya lebih sorotin apakah berkaitan dengan soal kotak suara atau surat suara yang tidak sah atau seperti apa itu Pak Kades, mungkin supaya kita sama-sama memberikan satu pikiran itu mungkin bisa koneknya di situ. Ya, coba Pak Kades menanggapi tadi. Pak Denus, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denus. Ini kita mungkin kelupaan, tadi kita perlu menjelaskan itu nanti memang. Pertama, ini tuntutan calon bahwa harus melakukan proses perhitungan suara pada titik nomor yang salah satu ya, yang menyatakan itu karena memang menurut mereka ada pelanggaran bahwa ada pada TPS lain selain TPS 5 dan 6 ini itu ada klasifikasi surat suara sah dan kemudian suara tidak sah. Tapi pada TPS 5 dan TPS 6 ini tidak ada, semuanya disahkan oleh TPS 5 dan TPS 6. Tapi prosedurnya begini, memang secara regulatif kita diarahkan untuk menentukan suara-suara yang sah seperti apa dan kemudian suara-suara yang tidak sah seperti apa. Oleh TPS lain itu memang menggunakan aturan itu, yaitu bahwa orang yang mencoblos pada kotak calon itu berapapun coblosannya, tapi kemudian tidak keluar dari kotak itu sah. Tapi kemudian ada coblos pada kotak calon, lalu kemudian ada coblosan lagi pada calon lain ataupun mungkin pada lembaran lain yang di luar kotak, itu tidak sah. Tapi kemudian oleh TPS 5 dan TPS 6 ini menganulir itu. Mereka menganulir itu. Tetapi tidak dengan pernyataan mereka sendiri. Mereka mengangkat surat suara yang ada dua coblosan yang
satu di dalam kotak dan kemudian ada yang di luar kotak. Mereka angkat itu dan nyatakan di hadapan kelima saksi pada setiap TPS. Menurut saudara-saudara saksi, apakah surat suara ini sah? Kelima saksi itu menyatakan sah, suaranya terkelar. Tapi kemudian pertanyaan itu muncul untuk kedua kali dan ketiga kali, dan suara sah itu oleh kelima saksi itu betul-betul pulang. Jadi pernyataan sah dan tidak itu ada pada saksi. Kami juga sempat menyampaikan ini kepada calon-calon yang kami undang pada balai desa di balai desa. Untuk sama-sama kita berdiskusi, kenapa kita tidak introspeksi internal, hanya saksi dan kita. Jadi kemudian ada yang menyatakan saksi tidak tahu apa-apa. Saksi ini kan perwakilan calon. Duduk di TPS mewakili calon, harusnya dikenali pemahamannya. Saya kira dua kasus ini terjadi sama pada TPS 5 dan 6. Tapi tidak sepihak diambil keputusan oleh panitia. Keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan kelima saksi yang ada pada TPS. Demikian. Sebelum Pak Nustam lanjut, ya, baik. Mungkin saya ada satu pertanyaan kelupaan tadi ke Pak Kades Bu Neris. Apakah kemudian surat keputusan rekapitulasi sudah dikeluarkan? Karena nanti ini berkaitan dengan tanggapan juga dari Pak Larit ini, terkaitan kelanjutan hukum. Bu Neris, apakah surat keputusannya sudah keluar? Karena berkaitan dengan gugatan ini yang akan ditanggapi panus. Mic-nya dibuka, Bu. Ya, makasih. Saya ulang. Ada beberapa tahapan dalam rangka pengesahan perhitungan suara. Perhitungan suara pada TPS dan kita rekapitulasi secara umum. Saya kira perhitungan suara yang dilakukan setiap TPS ketika diteli, dihitung satu-satu, lalu kemudian diumumkan oleh panitia penyelenggara siapa calon dengan suara terbanyak di TPS itu pernyataan, bukan keputusan ya, pernyataan panitia terhadap suara terbanyak di TPS. Lalu kemudian diperkuat dengan berita acara. Berita acara itu waktu itu selesai, panitia lalu melakukan persiapan penyiapan berita acara. Lalu kemudian setelah proses penyiapan berita acara, kita diarahkan semua untuk proses penetapan hasil rekapitulasi. Jadi ini penetapan perhitungan suara di TPS kita sudah jalan. Kemudian sampai ke balai desa kita melakukan proses penetapan rekapitulasi suara. Yang waktu itu kalau tidak salah oleh ketua panitia pemilihan kepala desa, beliau sudah nyatakan proses rekapitulasi perhitungan suara ini dengan berapa banyak suara yang sah, berapa banyak suara yang tidak sah, berapa yang terpakai, berapa yang tidak terpakai, berapa banyak suara tambahan, itu semua sudah diakumulasikan. Dan oleh ketua panitia itu dinyatakan bahwa itu keputusan rekapitulasi, kemudian dibuka kesempatan kita babakan diskusi. Nah, ketika kita babakan diskusi, tujuannya supaya ketetapan ini ada perubahan tidak, tapi ternyata tidak ada. Kemudian oleh sekretaris panitia, beliau lalu memutuskan bahwa administrasi penyelenggaraan pilkades akan berjalan sebagaimana mestinya dengan rekapitulasi yang tadi telah disahkan. Gugatan dan sebagainya oleh calon penggugat menyusul kemudian. Ya. Oke, baik. Saya kira itu sudah secara resmi disampaikan. Ya. Baik. Ya, silakan Pak Nus untuk menanggapi dari perspektif hukum. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Kades ya atas beberapa hal yang disampaikan tadi. Memang kalau tong membaca ya di pasal 53 itu di Perbup nomor 5 tahun 2018 itu memang ada ketentuan di dalam penjelasan itu yang menjelaskan, misalkan saya baca ya, tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor foto dan nama calon yang telah ditentukan, atau nama tanda coblos lebih dari satu tapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor foto dan nama calon. Ada juga tanda coblos terdapat pada satu garis kotak segi empat. Jadi mungkin dalam kategori di 6 dan 7 ini yang tadi dijelaskan,
Nah, mungkin dalam kategori suara yang sah itu ya memang disampaikan kalau pendekatan di pasal 53 ini memang itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau di luar dari kotak itu memang saya kira itu juga menjadi masalah yang diperdebatkan. Tapi paling kurang memang dijelaskan tadi oleh Pak Kades bahwa soal saksi tadi. Nah, memang yang menjadi masalah ini bahwa diperdebatkan soal TPS 5 dan 6 bahkan juga TPS 1 sampai beberapa yang indikasinya bahwa di TPS sana dengan suaranya di luar diterima, tetapi sampai TPS lain tidak diterima. Nah, kalau saya tetap kita mestinya itu saksi ketika waktu dua kali mesti harus diberikan penguatan bahwa perhitungan suara atau suara calon yang sah itu seperti apa, sehingga ketika dihadapkan dengan kondisi yang ada, memang harus saksi bisa mengajukan komplain itu kepada panitia. Nah, kalau misalkan ini diterima oleh panitia dan menyikapi, maka biasanya panitia melakukan langkah-langkah, mungkin dengan panitia pengawas, bahkan juga dengan pemerintah. Tapi kalau memang disampaikan oleh Pak Kades bahwa semua tahapan yang dilakukan oleh panitia telah mengikuti ketentuan sesuai dengan petunjuk Perbup, maka mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan, saya kira itu pendapat yang disampaikan oleh panitia dalam kaitan dengan melaksanakan sesuai dengan norma atau sesuai dengan aturan hukum dalam Perbup dimaksud. Nah, sehingga kalau saya punya pertimbangan bahwa kalau memang panitia sudah memutuskan dan sekarang dalam ketentuan pasal menyangkut dengan penetapan dan pengesahan itu bahwa ketika sudah ditetapkan oleh panitia, maka panitia akan menyampaikan itu kepada BPD dalam jangka waktu 7 hari. Nah, saya kira kalau macam kita mau mendiskusikan lagi soal ranah, apakah perlu untuk membuka kotak ulang, memang sudah agak susah kalau panitia sudah mengacu dan tetap melandasi kepada ketentuan hukum yang ada. Nah, tetapi ada beberapa langkah yang mungkin bisa dipakai kalau misalkan kewenangan, misalkan panitia sudah menggunakan formal hukumnya, kewenangannya untuk menetapkan, dan dalam jangka waktu 7 hari dia bisa melaporkan itu kepada BPD. Dan BPD melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu 3 hari itu untuk menyampaikan kepada Bupati Camat. Dan mekanisme penyelesaian yang tadi sampaikan adalah 30 hari sebelum diputuskan. Nah, memang kalau saya, kalau pemerintah desa sudah melakukan langkah atau juga pemerintah panitia sudah memutuskan itu sesuai dengan yang dirasionalkan, maka tentu hal-hal yang menjadi bukti hukum atau bukti yang kuat daripada bakal calon, calon-calon yang lain, nah tetap ada upaya untuk dilakukan gugatan. Tapi kalau misalkan mau menghitung ulang, saya kira ini menjadi catatan juga bahwa panitia pasti tidak akan bisa lagi melakukan langkah ini. Nah, tetapi ada masih langkah hukum selanjutnya yang dilakukan oleh panitia dalam oleh calon kepala desa untuk mencari keadilan. Nah, tapi kalau memang pikiran saya bahwa dalam kaitan dengan beberapa penjelasan tadi yang disampaikan oleh Pak Kades itu bahwa sudah menggunakan beberapa tahapan-tahapan sampai kepada perhitungan, bahkan juga sampai kepada penetapan, bahkan juga sampai kepada sudah disampaikan. Nah, saya kira memang yang kita akan memberikan pikiran di sini adalah bahwa teman-teman kita bahkan juga dari keempat calon ini yang merasa tidak puas dengan hal-hal yang berkaitan ini, maka bisa kita melakukan langkah hukum. Langkah hukum itu bisa ditempuh dengan mengajukan gugatan selang waktu 30 hari. Nah, kalau misalkan kita tidak puas lagi dengan keputusan yang dibuat oleh Bupati dengan melantik orang yang tidak disetujui oleh empat calon, maka ada upaya hukum secara PTWN. Bisa kita mengajukan upaya hukum dalam rangka menggugat keputusan Bupati, misalkan menetapkan siapa untuk dilantik sebagai kepala desa. Tapi kalau di ranah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kades, maka tidak bisa lagi kita untuk memaksakan kondisi dalam kaitan dengan harus menghitung ulang. Apalagi ya, Panus, nampaknya suaranya terganggu. Halo, Panus. Ya, Bu Nus, suaranya terganggu ya. Oke, mungkin sinyal ya. Oke, sambil kita tunggu, Basudara, Pak Nus masuk lagi ya. Kita ke narasumber yang ketiga. Ini nampaknya ada gangguan sinyal. Kita ke narasumber yang ketiga, yaitu Pak Jeffrey Lammers.
untuk memberikan pandangannya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kades, atau ada hal yang kemudian bisa diboboti lagi terhadap persoalan ini. Baik, silakan Pak Jeffrey Lammers. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas waktu. Sebelum memberikan pikiran terhadap diskusi ini, secara pribadi mau menyampaikan tegas bahwa dalam diskusi ini secara pribadi tidak berpihak kepada siapapun. Kepada salah satu pasangan calon tidak tertutup. Kita menyampaikan pikiran terkait dengan pengalaman, terkait dengan regulasi, dan konteks persoalan yang terjadi di Desa Dawud dalam pemilihan kepala desa pada tanggal 1 Maret. Ini perlu saya tegaskan, jangan sampai ada isu-isu yang dikemas di luar bahwa kita punya kepentingan. Kepentingan lain, oh tidak. Kepentingan kita hanya satu, ingin memberikan solusi kepada panitia lebih khusus untuk membantu panitia menyelesaikan persoalan yang ada dalam sengketa Pilkades Daud. Mungkin itu intermezzo saya awal supaya bisa teman-teman, Bapak-Ibu yang hadir bisa paham bahwa kita memberikan pikiran bukan karena atas dasar yang lain, tidak. Murni kita mau memberikan solusi. Yang berikut yang ada penjelasan dari Pak Kades, ini kebetulan kita punya pangkat om, sebelah juga Bu Beta Sapa, Bu saja supaya lebih familiar, karena yang diskusi. Bagi Beta pribadi adalah mendengar kronologi penjelasan persoalan yang disampaikan oleh Bu Neri sebagai PJS Kepala Desa Daud, rupanya tidak detail soal persoalan itu. Yang tadi sudah disentil oleh Panus Laretmas dalam kajian hukumnya. Padahal yang Beta dapat informasi melalui video di Facebook, YouTube, itu soal pencoblosan surat suara sah dan tidak sah pada TPS 5 dan 6. Ini yang menjadi persoalan. Kalau ini menjadi persoalan, maka rujukannya ada pada peraturan Bupati nomor 5 tahun 2018 pada pasal 55 huruf E. Pasal 55 huruf E yang pasal 54 huruf E yang berbunyi demikian. Perhitungan ulang suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian terjadi ketidakkonsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Otomatis kalau pada rujukan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2018 menjadi payung hukum panitia melakukan perhitungan, itu payung hukumnya. Teman-teman panitia tinggal mengacu pada pasal 54 poin E huruf E untuk menyampaikan kepada masyarakat lebih khusus 5 saksi pasangan calon yang hadir pada rapat rekapitulasi perhitungan suara. Mereka punya 4 calon yang hadir dengan 4 saksi yang hadir. Benar dari sisi konstitusi bahwa calon tidak punya hak suara tapi saksi. Minimal saksi menyampaikan rujukannya ini ke panitia. Bahwa apapun yang menjadi pikiran, ada 4 pikiran dari 4 calon, tapi mestinya panitia menempatkan persoalan ini pada peraturan bupati pasal 54 huruf E yang tadi kita bacakan supaya persoalannya clear. Di situ kita kunci di situ persoalannya clear. Kalau seng sama, bahasa sederhananya seperti ini, kalau dong hitung lalu seng sama dengan surat suara yang sah, dong minta panitia untuk hitung kembali dengan membuktikan berpatokan pada cara coblos, tata cara perhitungan, clear di situ. Tapi pada saat ini yang betul menangkap dari kronologi persoalan disampaikan oleh Niris, mestinya panitia dalam situasi itu juga sudah ada yang berusaha panik karena tekanan massa membuat lalu panitia tidak lagi ada pada payung hukum berlandaskan aturan peraturan bupati nomor 5 tahun 2018 tadi. Akhirnya apa? Mengalami kepanjangan. Solusi kita paling sederhana, kita kembalikan ini mekanisme ini kepada perhitungan suara surat suara ulang di TPS 5 dan 6 untuk membuktikan kebenaran surat suara sah atau tidak.
kalau dari pengalaman beta dari sisi regulasi, sebenarnya beta membuka Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang di dalamnya ada tata cara penghitungan pencoblosan surat suara sah dan tidak sah. Tapi sensibel, karena pemilihan kepala desa sudah diatur secara teknis dalam peraturan bupati nomor 5 tahun 2018. Nah, beta hanya berpatokan, kita harus mengakui bahwa peraturan bupati ini tidak secara terperinci menjelaskan di situ. Tidak secara terperinci menjelaskan tata cara pencoblosan yang benar, yang sah dan tidak sah. Kalau misalnya kita di dalam regulasi undang-undang pemilu ini disebut pencoblosan simetris. Penjelasan ini sederhana. Kalau misalnya di dalam satu surat suara ada dua lubang, satunya pada satu kolom satu pasangan satu calon, lalu satunya di luar kotak, di luar kotak, berarti itu sah. Itu sah dari sisi undang-undang pemilu. Tapi yang beta baca dalam peraturan bupati nomor 5 tahun 2018 tidak menjelaskan secara terperinci. Muncullah konflik. Harus mengakui bahwa di sini lemah. Lemahnya peraturan bupati nomor 5 tahun 2018 mestinya direvisi ulang. Supaya menjelaskan secara terperinci. Agar persoalan sengketa yang hari ini terjadi di TPS 5, 6, di desa Daun harus terselesaikan. Posisi beta menutupi pikiran beta saat ini adalah kita menyurati panitia untuk ada pada mekanisme ini, yaitu menghitung ulang TPS 5 dan 6 karena itu persoalannya. Panitia pada dasarnya harus mengacu pada peraturan bupati nomor 5 tahun 2018 pasal 53 yang sudah disebutkan oleh rumus dan pertegas juga pasal 54 poin E. Di situ dasar payung hukumnya panitia bergerak supaya jangan sampai ada pikiran-pikiran dari masyarakat, saudara-saudara kita di sana, bahwa ada intervensi dari atas karena saya ASN, pejabatnya ASN, panitianya ASN, jadi muncullah multi tafsir di sana. Rujukannya itu saudara-saudara, kita kembalikan kepada peraturan bupati mekanismenya pasal 54 poin E. Kalau sengsama suara maka minta panitia lewat saksi, saksi minta supaya panitia melakukan perhitungan ulang untuk membuktikan surat suara sah atau tidak dalam pencoblosan di TPS 5 dan 6. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Kurang dan lebih kita diskusi ke depan. Selamat malam. Shalom. Shalom. Baik. Terima kasih untuk Bu Jeffrey yang sudah menyampaikan pandangannya. Kita masih tunggu Bu Nus sebagai apa namanya melihat lagi, mendalami dari perspektif hukum. Tetapi sebelum kita ke Basudara semua untuk bertanya, Pak, saya kasih kesempatan ke Pak Kades untuk menanggapi sedikit saja, Pak. Jangan terlalu banyak. Sedikit saja berkaitan dengan apakah mungkin perhitungan suara itu bisa dilakukan. Nanti kemudian ditambah oleh Bung Nus ketika nanti nyambung karena internetnya lagi bermasalah. Apakah mungkin? Sedikit aja, Pak. Kalau kemudian kita lempar ke forum untuk bertanya. Ya. Ini... Ya, terima kasih Bapak Moderator. Ini satu hal yang kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Jeff tadi. Dia menggaris bawahi pasal 55 tadi, poin keberapa itu tentang adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Ya. Nah, ada satu kata atau satu kalimat yang dia lupakan. Dari satu surat, lebih dari satu surat suara, itu satu lengkap, satu susunan kelengkapan kalimat yang dia bulat dan utuh. Nah, dari kalimat ini, nomenklatur ini sebenarnya bagi beta, dia menunjukkan, menimbulkan interpretasi yang bervariasi. Gitu. Bagi beta dari pernyataan ini sebenarnya ada interpretasi lain. Ini pernyataan yang dia lebih mengerucut pada proses penggelembungan suara. Mungkin, ya. Beta yang tahu, nanti interpretasi hukumnya kalau Bapak Nus nanti kalau jadi, Bapak Nus mungkin bisa jelaskan itu dari sisi hukum. Apa itu mungkin lebih jelas nanti kita dengar. Tapi terkait dengan apa yang tadi Bapak Jeff sampaikan bahwa proses perhitungan ulang bisa terjadi bila ada ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah
dan surat suara yang tidak sah lebih dari satu surat suara. Kemungkinan lain dari pemahaman terhadap item ini adalah bisa muncul, mungkin saja surat suara yang dihitung itu lebih kuota dari apa yang sudah disediakan. Misalnya kita punya orang yang menggunakan hak suara, pilih menggunakan surat suara itu 10 misalnya, ternyata dalam hitung 11 misalnya. Itu penggelembungan. Dan kalau penggelembungan ini juga mungkin Bapak Jeff bisa jelaskan. Penggelembungan ini masuk dalam kategori apa namanya? Apa pemilu? Pelanggaran. Persoalan pemilu. Pelanggaran ya. Oke, sepakat dengan Pak Jeff. Penggelembungan suara. Jadi kalau tadi pemahaman seperti itu, interpretasi kami juga berbeda. Oke, baik. Jadi baik, kalau memang Bapak Penulis nanti kalau aktif kembali lagi, tekankan ini jadi catatan khusus yang mungkin kemudian bisa dijelaskan lebih luas. Iya, supaya berimbang, kita sambil tunggu Pak Panus. Pak Panus gabung lagi dari perspektif hukum. Pak Jeff sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Kades ya? Atau ada sanggahan 1 menit saja sebelum pertanyaan? Oke ya, udah mantap ya? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih sudah tangkap. Itu perlu pertegas ya. Pada pasal 54 huruf E itu jelas yang dimaksudkan dengan terjadi tidak konsisten dalam menentukan surat suara itu tadi Pak Kadi sudah menyampaikan bahwa ada dalam satu surat suara terjadi dua lubang. Satunya di dalam satu kotak suara yang ada pada satu calon, yang lainnya ada pada luar kotak. Tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa bicara soal landasan hukum peraturan Bupati nomor 5 tahun 2018 secara terperinci tidak menjelaskan poin ini. Maka tadi kita bilang tidak menjelaskan secara terperinci soal pencoblosan simetris. Kalau dalam pemilu disebut pencoblosan. Dalam peraturan Bupati tidak menjelaskan soal itu. Karena itu kita bilang poin ini memperkuat bahwa bicara soal ketidakkonsistenan otomatis jumlah surat suara yang sah dan tidak. Yang dimaksud dengan jumlah surat suara yang sah termasuk satu lembar dari dua TPS 5 dan 6. Hanya berarti bilang kalau ketum merujuk pada peraturan Bupati, ketum harus muncul bahwa dia ada membuka ruang persoalan, muncul multi tafsir di situ karena tidak menjelaskan secara detail. Supaya mungkin kita semua paham dari sisi. Karena landasan hukumnya peraturan Bupati, kalau hari ini belum ditekan dari sisi undang-undang pemilu, kita akan menjelaskan soal pencoblosan simetris, biar benar. Yang berikut juga soal tuntutan itu sensi, soal sengketa. Karena orang bicara sengketa itu, susu penetapan, baru muncul persoalan. Dalam jumlah suara, ini belum penetapan. Kalau bicara kronologi yang tadi disampaikan oleh Pak Kades, Bu Neris, ini belum penetapan. Penetapan, pleno penetapan perhitungan suara. Penetapan, belum. Maka kalau kita bicara soal diskusi malam, sebenarnya topiknya sengpas soal sengketa. Ini selisih hasil. Kalau dia pas itu, selisih hasil. Dia belum masuk di sengketa, karena bicara sengketa adalah sudah seluruh mekanisme penetapan pasangan calon terluar proses sengketa membicarakan itu. Baik, baik. Ini mungkin masuk saja. Baik. Kita ke Pak Lari dulu, Pak Nus Larit Mase, untuk melanjutkan. Ini ada terjadi antara perbedaan hukumnya ya. Pandangan hukumnya kait dengan apa yang sudah didiskusikan. Kalau menurut Pak Jeff, ini belum sampai Pak Jeffrey bahwa ini belum sampai pada sengketa, tetapi ini baru yang namanya perselisihan perhitungan hasil. Bagaimana perspektif hukumnya? Mari silakan Pak Nus. Iya, baik. Terima kasih. Jadi prinsipnya kan tadi kan ditanyakan kepada Pak PJS Kadis bahwa apakah sudah penetapan hasil itu belum. Kalau misalkan masih dalam kategori belum penetapan hasil rekapitulasi berkaitan dengan hasil pemilihan, maka tentu ada masih ruang untuk dari pihak pemerintah desa, bahkan juga panitia pengawas untuk bisa
ketika aduan itu disampaikan, maka bisa bisa melakukan langkah-langkah untuk tadi, misalkan terjadi kejanggalan-kejanggalan pada beberapa TPS. Tapi kalau tadi saya bawa, kalau misalkan itu sudah dilakukan penetapan oleh panitia, maka tetap akan mengikuti petunjuk mengikuti perbupi itu adalah panitia pemilihan akan melaporkan itu kepada kades, kepada BPDM. Dan ketika panitia menetapkan itu dalam jangka ya, Panus, sinyalnya kurang bagus. Ya, oke. Kita sambil tunggu Panus, kita ke... Oke, kita sambil tunggu Panus, kita kasih kepada Pak Saudara semua yang ingin bertanya. Pertama, Pak... Oke, Pak Pindu. Habis Panus, nah, Pak Andi Batlayar. Panus, silakan lanjut, Pak. Panus Larit, silakan lanjut. Oke, nampaknya sinyal. Oke, videonya dimatiin aja supaya tidak gangguan videonya. Oke, sekarang kita ke Pak Andi Batlayar yang akan mungkin memberikan saran, pendapat atau solusi. Silakan Pak Andi Batlayar sambil tunggu Panus. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Suara bisa dengar kah? Bisa. Dengar. Suara jelas kah? Jelas. Oke, ya baik. Terima kasih. Selamat malam, Pak Saudara semua. Beta kira beta sama dengan teman-teman yang lain. Tidak ada keberpihakan untuk siapa-siapa ini. Katumpung lima calon katumpung, Pak Saudara semua. Cuma ini juga karena sudah sampai tingkat ini, maka katong tukar pikiran. Karena itu setelah beta mendengar penjelasan dari Pak PJS Kades, kemudian dari Pak Jeffrey dan sebagainya terkait dengan soal peraturan bupati dan sebagainya, beta kira panitia sudah all out untuk bisa melaksanakan tugas. Itu berarti patut katong harus memberikan reward untuk dorang, karena dorang sudah laksanakan tugas di lapangan betul-betul sudah maksimal. Tetapi di dalam perjalanan ada terjadi situasi yang tidak dapat kita bayangkan semua, Bapak dan Ibu. Nah, cuma kita mau bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Jeffrey soal peraturan bupati, dia memunculkan multitafsir, ya, karena tidak dijelaskan secara rinci. Karena itu beta setuju, dia memunculkan multitafsir. Dari ketidakkonsistenan surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, bisa saja ditafsirkan bahwa tidak konsisten antara sah dengan tidak sah. Mungkin saja bisa ditafsirkan bahwa jumlah surat suara yang sebenarnya misalnya 10, ternyata dihitung yang tidak sah misalnya 6, yang sah itu 5. Itu berarti kan sudah jadi 11. Ini bisa kita anggap bahwa itu tidak konsisten. Bagi saya bisa memahami seperti itu, tidak konsisten. Sehingga layak untuk bisa dilakukan perhitungan ulang. Artinya bahwa ketika terjadi persoalan itu, maka kita dengan peraturan itu kita sebagai payung hukum yang tidak dirincikan secara jelas, tetapi dengan keputusan-keputusan yang diambil harus logis. Artinya bahwa di TPS lain yang ketika menemukan satu surat suara yang dengan dua lubang, dengan kesepakatan saksi-saksi itu mereka menyepakati untuk surat suara itu dinyatakan tidak sah. Bagi saya itu logis. Mereka telah sepakat. Kan tadi dari peraturan bupati itu kan tidak menjelaskan secara rinci. Nah, itu berarti mereka dengan logis mereka tetapkan bahwa surat suara itu tidak sah. Begitu ada pada TPS yang lain, walaupun terjadi dua lubang yang berbeda, tetapi oleh kesepakatan saksi-saksi itu menyepakati bahwa surat suara itu sah. Itu berarti logis. Menurut saya itu logis. Dan ketika sudah sampai ke tingkat situ, maka saya kira kalau mau lakukan perhitungan ulang juga sudah agak susah.
Karena tahapan-tahapan itu sudah dilalui oleh panitia. Apalagi sampai pada tingkat rekapitulasi suara itu kan sudah jalan. Dan sudah dipastikan juga bahwa ada pemenang, ada suara yang lebih dan ada suara yang tidak lebih. Sehingga mungkin solusi saya, karena ini sudah sampai pada tingkat tahapan-tahapan yang sudah naik ke apa namanya kecamatan dan mungkin akan tunggu sampai pada tingkat keputusan bupati, walaupun nanti yang dipermasalahkan itu adalah soal pleno. Ya, saya kira nanti kita kembalikan saja ke apa mekanisme yang sudah berlangsung. Tapi kalau misalnya dari sisi hukum masih membenarkan dari sisi waktu waktu yang apa namanya belum bisa dibatasi, maka bisa saja panitia melakukan pleno dan kemudian akan diputuskan oleh BPD untuk bisa mengumumkan pemenangnya dulu. Nanti baru akan diberikan kesempatan, kan 30 hari akan diberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak merasa dirugikan, baru mereka lalu kemudian melakukan proses secara hukum. Supaya kita lalu tidak terkatung-katung soal pemilihan kades ini. Ya, beta kira sementara beta punya solusi seperti itu. Pamon, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi Batelari. Kita kembali ke Pak Nus juga. Baik, Bu, kita mau tanya. Iya. Iya, untuk melanjutkan. Oh, mungkin kita tambah saja, Bu, supaya kita. Iya. Iya, oke. Jadi kalau menurut saya begini, Pak Mon, bahwa tadi kalau misalkan Pak Kades sudah menjelaskan bahwa tahapan menyangkut dengan kepanitiaan itu dengan sudah menetapkan, maka tetap beberapa langkah hukum yang tadi saya sampaikan. Tapi memang untuk kemungkinan perhitungan suara ulang masih dimungkinkan. Memang saya juga baca peraturan bupati ini, karena kalau kita baca peraturan bupati ini, dia sifatnya itu mutatis mutandis dari Permendagri 112 yang diubah dengan 70, lalu dia rujukannya adalah di kita punya peraturan daerah itu juga di peraturan daerah 22 tahun 2017 tentang pilkades. Yang ini juga peraturan bupati ini adalah dia sifatnya mutatis mutandis, berarti sebagian besar dari ketentuan Permendagri bahkan juga Perda itu dia masuk di dalam kaitan di Perbup, karena Perbup ini adalah petunjuk pelaksanaan. Nah, kalau saya punya pikiran memang untuk perhitungan suara ulang ini memang masih dimungkinkan kalau misalkan belum penetapan, ya, atau juga misalkan tadi disampaikan tadi oleh Pak Andi bahwa memang berkaitan dengan ketidakkonsistenan. Kalau kita baca di pasal 55 itu memang jelas bahwa ada satu IP point yang kelima bilang bahwa perhitungan suara ulang itu dapat dilakukan kalau tidak konsistenan menentuk suara yang sah, misalkan terjadi pemilihan yang berlebihan. Ada juga pasal-pasal yang memang sebenarnya kalau panitia menggunakan patokan ini tidak jadi masalah sebenarnya. Di dalam rancuan Perbup ini saya kira cukup jelas menjelaskan. Tapi pertanyaannya bahwa implementasi itu aja di lapangan. Kalau misalkan panitia menemukan ada faktanya begini yang bertentangan dengan Perbup, maka mesti tidak perlu lagi ditawarkan. Tetap suara ini harus dianggap tidak sah. Karena sesuai dengan ketentuan Perbup bahwa misalkan melebihi daripada tersundar di luar daripada kotak yang ada, maka itu dianggap suara tidak sah. Nah, itu berarti tidak lagi perlu meminta persetujuan daripada saksi, karena itu jelas ketentuan Perbupnya. Nah, karena kita menganut yang namanya asas legalitas, segala sesuatu yang kita lakukan harus berpatokan kepada aturan hukum yang ada. Panitia tetap harus mengacu kepada aturan hukum yang sudah ada. Nah, sehingga kalau saya pikirannya begini saja, Pak. Kalau memang itu sudah ditetapkan, kalau itu memang sudah diputuskan dalam pleno, maka tetap yang keempat calon menggunakan upaya hukum dengan menemukan fakta yang tadi. Misalkan contoh di pasal 55. Ada ditemukan oleh pihak nomor 2 dan 3 bahwa ada terjadi permasalahan, tetapi dipaksakan. Berarti itu jadi temuan untuk mengajukan gugatan ke bupati. Atau misalkan kita menemukan di TP 1 sampai 8 atau TP 1 sampai 5 diketahui bahwa ada surat suara yang sengaja misalkan sah tadi sesuai dengan ketentuan pasal 55 mengatakan bahwa suara itu berarti masalah. Atau juga di LP di sampai TP 5 dan 5 ditemukan fakta seperti itu.
Nah, maka mestinya dilakukan gugatan. Kalau misalkan sudah ditetapkan ya, tapi kalau belum ditetapkan, maka ada kewenangan panitia pengawas, bahkan juga yang bertanggung jawab di daerah untuk di desa untuk mengambil langkah kira-kira seperti apa. Kalau itu belum penetapan, tapi kalau sudah penetapan, maka tetap kita menempuh mengikuti langkah-langkah hukum. Misalkan ketika sudah ditetapkan oleh panitia, maka panitia punya kewajiban setelah ditetapkan 7 hari sudah harus kasih kepada BPD. Nah, BPD punya waktu 3 hari sudah harus menyampaikan ke bupati melalui camat. Nah, kalau sudah menyampaikan itu, maka ranah kita 30 hari itu untuk mengajukan gugatan. Pertanyaan saya, Panus, ditahan dengan fakta-fakta yang ada, misalkan dari pihak... Pertanyaan saya, Panus, ditahan berdasarkan... Jadi, tadi kita tangkap dari PJ Kades bahwa sudah dilakukan penetapan atau rekapitulasi tadi. Apakah penetapan itu harus diketahui semua calon? Atau kewajiban panitia untuk mengatakan itu kepada semua? Bagaimana, pemohon? Apakah panitia punya kewajiban untuk mengatakan kepada para calon bahwa penetapannya sudah ditandatangani dan sudah dilanjutkan ke tahap selanjutnya? Apakah panitia wajib atau tidak wajib dari sisi hukum? Sebenarnya kan pleno itu kan harus pleno terbuka. Pleno itu kan harus dilakukan terbuka untuk menetapkan siapa sebagai calon kan. Nah, tidak sepihak saja, misalkan dari keseluruhan pleno itu kan ditetapkan siapa sebagai pemenang. Nah, pleno itu yang jadi dasar untuk disampaikan. Tapi kalau misalkan pleno yang saya kira mungkin kapan di tingkatan DP masing-masing, tapi kapan secara keseluruhan, itu kan harus menjadi satu kesatuan dari kapan itu. Nah, sehingga kapan itu menjadi dasar untuk panitia itu bisa menyampaikan ke BPD. Tapi kalau masih dalam kategori sepihak, saya kira ini juga dipikirkan apakah mekanisme penetapan itu cuma hanya di setiap TPS 1 sampai 8 itu dengan masing-masing TPS tanpa lagi dilakukan penetapan secara besar untuk menentukan ataukah langsung. Iya, nampaknya Panus. Ya, atau mungkin kita mungkin ya Pak. Mohon izin bisa bertanya. Iya, oke. Okay. Sebelum Pak Dep, kita mintakan supaya bisa perjelas ya soal hari ini. Boleh. Kita tambahkan ya. Oke. Okay. Pak moderator. Silakan Pak Jeff habis itu. Kita kasih kesempatan kepada yang bertanya. Kalau mencermati, silakan. Iya, kalau mencermati persoalan yang disampaikan oleh PJS kronologi persoalan hari ini adalah atau harus bicara jujur, panitia harus menyampaikan jujur bahwa mereka salah. Mengapa PT bilang salah? Bahwa ada keseragaman peraturan bupati. Mengapa begitu? Dari TPS 1 sampai 5 bilang soal tata caranya beda, lalu TPS 5 dan 6 bilang tata caranya beda. Di sini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi peraturan bupati tentang tata cara pencoblosan maupun surat suara sah. Kita harus bicara jujur soal ini dulu. Yang berikut, kalau bicara soal sengketa hari ini perlu dipertegas, panitia dari sisi regulasi belum menetapkan. Ada sudah disinggung oleh Panus Laret Mas. Orang bicara pleno penetapan, bukan pleno secara terbuka, bukan ambil kotak surat berita acaranya di kotak suara yang dititipkan di polsek, lalu temui saksi-saksi. Kalau dari sisi ranah hukum, pengalaman beda secara pribadi, ini kejahatan. Ini kejahatan sebenarnya. Kita harus bicara jujur. Karena beta dapat informasi detail, pleno penetapan itu tidak secara terbuka. Para panitia secara sepihak mengambil berita acara di kotak suara yang dititipkan di polsek, lalu di cari saksi-saksi untuk menandatangani. Kalau itu bicara kronologi, benar panitia harus mungkin. Makanya tadi kita bilang, panitia harus hadir. Pak pejabat dalam hal ini mestinya sing boleh ada dalam ada terbiasanya pertegas panitia supaya mereka harus mengakui dulu, menceritakan sebenarnya dulu persoalan yang terjadi. Baru kita beda di sini. Kalau mereka semua menghindar, tadi penuh sudah singgung persoalan ini kita bahas pun sih ada solusi. Tapi kalau pendekatan peraturan bupati tadi kita sudah bilang pasal 54 huruf E, kita kembalikan kepada mekanisme hari ini. Oh, karena seng cocok, seng sama dengan perhitungan suara-suara yang sah, maka kita hitung perhitungan ulang di TPS 5 dan 6. Ini selesai di situ. Masyarakat akan puas. Karena letak persoalannya di TPS 5 dan 6. Clear di situ.
Beda sih mau mengurai lagi karena walaupun PJS sing menjerat secara detail, tapi kita dapat informasi bahkan rekaman video di ruang 5, ruang TPS 5 dan 6 di saat pembacaan perhitungan suara itu terjadi rekapitulasi. Cuma beda sih mau cara dalam karena cuma panitinya sengaja, tentu mau dikomentar di sini. Terima kasih. Baik, artinya kita ke saudara semua yang mau bertanya. Silakan Devi Stanley, makin Devi Stanley untuk bertanya atau mendapatkan gagasan, memberikan gagasan. Bertanya dulu, bertanya. Ya, silakan. Terima kasih Lur atas kesempatan yang diberikan. Ya, sama juga dengan teman-teman bahwa apa yang tadi terjadi di grup bahwa seakan-akan diskusi ini untuk memenangkan salah satu calon itu sangat jauh dari harapan atau gagasan beta waktu beta tuangkan di grup ini. Nah, beta cuma mau diskusi ini berjalan sehingga katong kasih edukasi buat masyarakat. Duduk persoalannya seperti ini dan apa solusinya. Nah, terkait dengan penjelasan dari PJ Kades tadi, Bu Neris, itu kan beta sendiri hari itu di lapangan juga, waktu selesai pencoblosan. Nah, selesai pencoblosan itu orang adat sudah gugat bahwa ada ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah. Nah, tadi Bapak PJ bilang bahwa untuk persoalan itu nanti kita selesaikan di kantor desa karena ini adalah sekolah sehingga takutnya masyarakat anarkis dan memang sekolah menjadi apa bisa dirusak. Nah, pada sampai mengikuti apa kronologi pembicaraan dari PJ sampai di balai desa itu ada pendekatan secara persuasif dalam artian begini. Panitia tidak paham tentang perbuk, sehingga masih ditawarkan lagi. Kalau misalnya ditawarkan lagi, kita berdiri atas aturan yang tadi dibilang bahwa perbuk nomor 55 poin E, itu masalah clear. Nah, sampai sekarang ini sudah ada penetapan. Nah, beta ingin mau bertanya juga, pemohon. Apakah waktu ketika saksi dia menjelaskan, dia memberikan suara bahwa itu sah dan tidak sah, apa itu sudah diakomodir sehingga ada terjadi ketidakkonsistenan tadi dan mereka beralasan bahwa itu sudah saksi sudah mengatakan itu sah. Jadi terjadi multitafsir lagi pada pasal 55 poin E itu karena tadi katanya Saksi sudah bilang sah, sementara pada saat selesai perhitungan baru diketahui dan baru dikomplain, Bapak Ibu. Jadi bagaimana maksudnya? Kalau kita sih yang tadi ya, kalau misalnya panitia sudah berdiri pada aturan perbuk tadi, tidak usah tawar menawar lagi bahwa bagaimana kita pendekatannya, bagaimana tawar-menawar atau ini, langsung saja. Kalau memang tadi kan sejak awal di sana sudah ada komplain bahwa itu tidak konsisten dalam apa surat suara sah atau tidak sah. Yeah. Sekarang sudah terjadi rekapitulasi, padahal secara urut masalahnya masih cacat banyak. Baik, ini mau bertanya kepada siapa? Pak PJ Kades, Pak Jeffrey atau Pak Nus ini? Langsung aja pertanyaannya. Ya, ketiga PJ Kades. Suatu lebih ke PJ Kades sih. Oke, mari silakan. Silakan Bu. Yang pertama tentang ketumpu itu. Habis ini kita bergerak. Oke, siap. Habis ini berkarya. Interpretasi dari pasal 55. Ya, kita langsung ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk penjelasan hukum. Pertama, pasal 55 terjadi ketidakkonsistenan. Tapi kita yakin kita sudah sepakat dengan makna hukum yang terkandung di dalam pasal ini ketika pastilah jelaskan diri. Bu Neri suara kurang jelas nih. Ya? Bu Neri suara ke Om. Iya. Suara kita ulang lagi ya.
Om, ya. Suara basah sedikit. Ya. Ini kebetulan persoalannya kan muncul lagi oleh Pak Jepri, lalu kemudian suara oleh... Pendengar kan? Bisa, kan? Kasih naik volume, jangan sampai volume HP itu kan? Volume HP mungkin. Volume HP. Om. Volume HP. Kita ulang kan? Iya, ulang. Iya, boleh. Boleh, boleh. Ini ketua kan tadi sepakat tentang arah dari perspektif pemahaman perspektif hukum daripada pasal 55 poin berapa tadi yang terjadi ketidakkonsistenan itu maknanya kemana? Oleh tema tadi sudah jelaskan bahwa itu lebih mengarah pada penggelembungan, jadi bukan soal sah dan tidak sah surat suara, tetapi ada kelebihan surat suara di luar daftar yang sebenarnya yang kemudian dia terjadi ketidakkonsistensi. Itu ketum paham itu dulu. Yang kedua, dari penjelasan pertama yang kita sampaikan tadi, kita sudah bicara tentang kronologi pelaksanaan penyelenggara pemungutan suara. Kalau ketum hitung, ketum ikuti dia punya perkembangan, sebenarnya proses penyampaian hasil perhitungan suara ini, dia sudah dilakukan secara bertahap, itu diumumkan. Pengumuman hasil perhitungan suara itu dilakukan pertama di TPS. Persoalan yang kita dapati ketika TPS 6 dan 5 ini ketika bermasalah, mestinya langsung masuk pada TPS yang bersangkutan. Mestinya, supaya kita selesaikan masalah dasar. Nah, saya ini kan tadi saya bilang, jujur, mungkin orang-orang ada tahu dengan ruang gerak saya ini. Memang kaki saya sementara sakit, jadi ruang gerak agak tidak luas berjalan itu. Jadi saya itu hanya di TPS 7 saja, jadi tidak ikuti perkembangan dari TPS 1 sampai dengan TPS 6. Tetapi kemudian TPS 7 dengan beban pemilih yang cukup banyak, itu kemudian jadi ukuran. Bahwa ketika TPS 7 selesai, berarti TPS 1 sampai 6 sudah selesai. Jadi tuntutan itu dia terjadi saat TPS 7 selesai melakukan proses perhitungan suara. Tuntutan itu datang. Ya, tapi Bu Neris, mungkin beta potong sedikit. Sehingga tadi pandangan dari Pak Nus Laret masih memberikan pandangan hukum, ada dua opsi. Yaitu kalau memang Pak Nus Laret Mas bilang, opsi pertama kalau memang itu sudah ditetapkan perhitungan suara oleh panitia, maka dilanjutkan kepada sengketa. Tetapi kalau misalnya belum ditetapkan, berarti masih bisa perhitungan ulang. Pertanyaannya, sudah ditetapkan atau belum ditetapkan? Sehingga Pak Nus bisa memberikan gambaran ini, hukumnya jelas ke kita. Ya. Ini itu jelaskan. Jadi proses penyampaian hasil perhitungan suara di TPS itu sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan panitia di TPS masing-masing. Itu pertama, itu hasil pengumuman sudah disampaikan secara langsung di setiap TPS. Lalu kemudian direkapitulasi berdasarkan hasil perhitungan TPS, kita sampaikan lagi di Balai Desa. Nah, unsur-unsur yang kita undang itu termasuk saksi dan calon. Nah, kebetulan waktu itu masyarakat juga ada di luar. Dan kita melihat banyak juga di jendela waktu itu. Dan hasil pengumuman itu juga bagi kita terbuka untuk umum, walaupun dia di dalam ruang balai desa. Kemungkinan tidak menutup kemungkinan untuk semua unsur ini kita libatkan. Kalau secara regulatif, calon ini dapat saja tidak dilibatkan di dalam proses rekapitulasi karena diwakilkan oleh saksi calon. Tetapi waktu itu kami bersepakat untuk melibatkan calon di dalam proses rekapitulasi penetapan hasil rekapitulasi. Nah, penetapan hasil rekapitulasi terjadi dua kali, Bapak. Kita sampaikan, pertama dibacakan hasil rekapitulasinya dengan berapa suara yang sah, berapa yang tidak sah, berapa yang terpakai, berapa yang tidak terpakai, lalu siapa yang menurut rekapitulasi dia suara terbanyak, siapa yang nomor dua, dan seterusnya. Itu dibacakan oleh ketua panitia. Dan kemudian oleh ketua panitia membuka kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi keberatan dari setiap calon. Nah, saya tadi jelaskan lagi di awal penjelasan saya tadi, bahwa ketika kesempatan itu dibuka, masing-masing calon ini datang dengan berbagai gugatan, masing-masing dengan gugatan sendiri-sendiri.
calon A gugatan A, calon B gugatan B, calon C gugatan C, sampai terakhir empat calon. Kebetulan empat calon yang hadir hari itu satu calon tidak ada. Nah, empat gugatan yang berbeda ini kemudian oleh panitia harus ambil keputusan yang bisa mengakomodir kepentingan. Ini bagi kita sulit. Dan kita yakin posisi bapak-bapak kalau duduk untuk memadukan empat kepentingan, empat apa usulan, empat apa namanya gugatan ini, bagi beta bapak-bapak ibu juga sulit. Oke, ditahan di situ, ditahan di situ. Oleh karena itu, Bu, panitia lagi, sabar, ini yang penting. Iya. Oleh karena ini yang penting, ini klimaksnya. Oleh karena itu, panitia melalui sekretaris panitia lalu menyampaikan, dengan demikian hasil rekapitulasi ini dinyatakan sah, kita ikuti, dan gugatan calon silakan berproses. Oke, berarti clear ya. Jadi, saya sedikit yang diambil ada kemungkinan. Saya pikir itu cukup jelas tadi. Oke, clear. Terima kasih, Bu Neris. Saya ke Bu Pak Larit sebentar sebelum ke Selaru Berkarya. Pak, apakah panitia wajib menetap seperti kronologis tadi sudah sesuai aturan, Pak Larit? Iya, kalau memang dari penjelasan Pak Kades seperti itu, maka saya kira itu sudah sesudut ya. Jadi pentahapan-pentahapan dilakukan, sudah dilakukan. Maka memang tadi saya memang sebenarnya sedikit mempertegas di situ bahwa memang saya setuju juga yang tadi Pak Kades bilang, kalau misalkan empat orang dengan opsi gugatan yang berbeda-beda, memang apalagi di TPS 1 sampai 5 tidak salah, lalu cuma hanya TPS 5 dan 6 itu ada masalah, maka mestinya poin yang krusial ya di beberapa TPS yang krusial itu. Nah, tapi kalau saya memang kalau Pak Kades sudah menjelaskan dalilnya bahwa itu sudah dilakukan tahapan dan sudah dilakukan pleno, maka sebenarnya opsi untuk membuka sudah tidak ada lagi. Ini sudah masuk dalam opsi untuk kita mencari upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap hal-hal dimaksud. Memang kalau yang tadi Pak Jeffrey sampaikan tadi, indikasi di setiap TPS bahkan juga ada kecurangan dengan bukti-bukti, saya kira itu penting bagi calon-calon yang memiliki bukti itu untuk berkeberatan terhadap yang diputuskan oleh panitia. Jadi sebenarnya panitia sudah membuka ruang untuk apa yang diputuskan dalam kaitan dengan hasil penetapan itu, maka upaya hukum kita sekarang yang ditempuh oleh empat calon ini adalah menyiapkan dokumen atau data sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Untuk fakta-fakta itu didalilkan berkaitan dengan terjadi yang namanya TSM tadi, kejahatan yang terstruktur sistematis itu mungkin di tahapan-tahapan itu. Nah, saya kira kalau panitia sudah masuk di tahapan ini, maka sudah kita melakukan, panitia melakukan langkah hukum tadi yang saya sampaikan tadi. Setelah penetapan kemarin, maka waktu 7 hari untuk panitia itu menyampaikan kepada BPD. Nah, BPD dalam jangka waktu 3 hari sudah harus menyampaikan kepada bupati melalui camat. Nah, pertanyaannya bahwa apakah kita mau lagi memaksakan untuk membuka kotak suara? Itu sudah agak rancu, karena itu sudah masuk dalam wilayah tadi. Misalkan contoh kalau sudah masuk di wilayah administrasi untuk kita menggugat keputusannya itu. Nah, kalau saya punya pikiran begini, kalau bukti-bukti yang dimiliki oleh paslon 2, 3, dan 4, dan 5, maka siapa itu untuk berargumentasi untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh panitia. Kalaupun misalkan ke depan bupati juga tidak mengakomodir keputusan itu, maka ada upaya hukum. Upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 1986 adalah upaya yang namanya sengketa tun, berkaitan dengan keputusan bupati yang sudah memutuskan tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Masih ada upaya hukum yang kita bisa lakukan. Tapi kalau dengan kondisi ini, saya sarankan kita tidak bisa memaksakan kondisi untuk harus menghitung kembali lagi, karena sudah tahapannya sudah mulai lewat dari tahapan itu. Panitia sudah melakukan langkah-langkah hukum seperti disampaikan oleh Pak Kades. Kira-kira begitu, Pak. Sehingga kalau saya, kalau memang dikasih ketemuan bukti-bukti yang ada, itu ditunjukkan sebagai dalil untuk membantah hal-hal yang berkaitan dengan keputusan panitia. Terima kasih. Baik, saya menyimpulkan secara sedikit saja sebelum ke Selaru Berkarya untuk bertanya ya, bertanya atau mendapat-mendapat. Jadi, dari diskusi kita cukup panjang ini, yang pertama bahwa proses sudah sedang dijalankan oleh panitia. Siapa ini Selaru Berkarya ini? Proses sedang dijalankan oleh panitia, dan menurut Pak Nu sebagai praktisi hukum, ya tinggal digugat saja kalau ada penyelewengan. Oke, sekarang kita ke Selaru Berkarya, mau bertanya, memberikan pendapat dan solusi, silakan. Di open mic.
Selar berkarya, nerbab di sini sengaran selar berkarya. Kenal-kenal sekali ya deh. Iya, mana yang jelas, iya, baik ya Bapak Moderator dan Mas Saudara semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama sekali yang paling penting yang perlu beta garis bawahi di sini adalah jangan salahkan saksi. Eh, nama dulu Pak Pandi ada tanya nama itu. Nama dulu. Oh, beta nama, beta Frederick Van Lambir. Nah, jelas lanjut. Frederick. Oke. Ya, jadi pertama sekali yang paling penting yang perlu digaris bawahi di sini, jangan salahkan saksi. Alasannya karena ketung merujuk dari ini, ketung ini beta sudah ketung surunut ke belakang ini, Bapak Ibu. Kalau pasal ke 55 beta belum masuk ke situ. Ketung masuk di pasal ke 54 nomor 8 dengan nomor 9 dulu. Beta bacakan supaya jelas. Pasal 54 nomor 8. Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang. Nah, berdasarkan poin ke-8 ini ada satu temuan di TPS 6, beta sendiri sebagai saksi. Ketika beta masuk di TPS 6, beta punya nama, beta memang saya dapat undangan. Tapi beta punya nama dengan nomor sudah dicoblos oleh orang lain. Ini temuan pertama. Nah, yang temuan kedua, ketika perhitungan suara, beta dapat informasi bahwa ada di beberapa TPS yang nomor urut dari calonnya ketong ini banyak yang tidak sah. Oleh karena itu secara pribadi beta langsung ketemu dengan ketua panitia dan beta mempertanyakan ini. Secara gamblang ketua panitia langsung menjawab ke beta bahwa itu benar tidak sah. Kemudian daripada itu beta hubungi saksi. Beta bilang Bapak saksi harus komplain ini persoalan ini. Nah, kemudian katong lanjut ke nomor 9 dari pasal 54. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dapat diterima panitia pemilihan kades seketika itu juga mengadakan pembetulan. Tapi kenyataannya ketika dikomplain oleh para saksi tidak digubris sama sekali oleh panitia. Nah, maka dari itu katong turun ke bawah pasal ke-55 ini yang tadi katong su jelaskan akan panjang lebar. Beta sepakat dengan Bapak Lamers. Nah, Bapak Gurnawan juga bertentangan. Jadi ini multitafsir. Jadi tidak sepenuhnya bahwa penafsiran ini dari pihak panitia benar dan tidak sepenuhnya penafsiran ini dari katong sebagai simpatisan maupun calon benar. Nah, oleh karena itu Beta mau bertanya Bapak Kepala Desa hal ini Bapak Pejabat. Kalau seandainya merujuk dari pasal 61 yang mana poin kesatunya menjelaskan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan. Berdasarkan poin ini beta mau tanya Bapak Pejabat bahwa apakah mungkin boleh diadakannya penetapan sedangkan sebagian besar dari saksi calon belum menandatangani berita acara. Nah, oleh karena itu solusinya beta sepaham dengan Bapak Lamers. Artinya bahwa ini bukan ketong berbicara mengenai pasal 55 saja, tapi ketong runut dari pasal 54 nomor 8 dengan nomor 9. Nah, maka dari itu ini adalah semua anak negeri Bapak Ibu mengorbankan segala-segala untuk jabatan ini. Jadi kalau Bapak pejabat dengan statement tadi bahwa sulit untuk mengambil kebijakan, otomatis Bapak pejabat sudah mengecewakan 4 kandidat yang lain dan menyenangkan satu kandidat. Bisa. Nah, maka tetap
solusi beta perhitungan ulang untuk 2 TPS. Iya. Nah, beta lanjut. Beta lanjut. Mau bertanya, bertanya berdasarkan Pak Fatih atau ke siapa, Pak Fatih atau Pak Jeffrey? Lanjut, lanjut. Pak Kades. Okay. Nah, berdasarkan beta bisa diberikan kesempatan. Berdasarkan fasilitas ya, yang tidak mumpuni dari sekolah itu, maka kita kan dihadirkan di kantor desa. Nah, kita dihadirkan di kantor desa dengan penafsiran kita bahwa nanti setelah kita sampai di kantor desa, lalu nantinya yang menjadi keberatan-keberatan kita ini digubris. Tapi tidak sama sekali. Nyatanya kita dihadirkan ke dalam kantor desa hanya untuk mendengarkan apa yang dibacakan oleh panitia. Setelah itu langsung baik. Para saksi dan calon dibubarkan. Ade, poinnya sudah kita mungkin sementara. Oke. Ya. Terima kasih. Nanti Pak PJ Kades jawab, tapi kita ke Bu Tomi Mariang dulu. Betul ya, Bu Tomi Mariang, silakan. Ya, baik. Ya, betul. Kita memberikan apresiasi yang sangat besar untuk mohon maaf Ade Basudara dalam jabatan. Kita sapa Bapak Ibu, tapi sebagai anak negeri mungkin dari apa pendekatan usia dan sebagainya, ada adik, ada kakak dan sebagainya. Kita sapa untuk keton semua, selamat malam, shalom. Selamat malam, shalom. Ya. Beta berbicara soal problem. Ketika ditinjau dari perspektif hukum, kemudian dari sisi regulasi dan lain sebagainya, mesti kita bersyukur bahwa ada adik-adik, ada basudara yang memang oleh pemerintah juga mempercayakan adik-adik Bapak Ibu untuk ada di apa posisi-posisi penting dalam hal ini, merujuk pada proses-proses pemilihan bukan saja untuk kades tetapi yang lebih besar lagi lah Bapak Ibu diberikan kepercayaan. Yang pertama, ini problem yang sedang dibicarakan. Beta sebagai anggota masyarakat yang juga punya hak pilih saat itu ketika ada di lokasi. Mohon maaf, memang beta juga cukup apa menyuarakan walaupun dalam bahasa santun, menyampaikan beberapa pertimbangan rasional soal problem tadi. Yang pertama, beta juga menyampaikan terima kasih yang begitu besar kepada Bapak pejabat kepala desa yang telah menjelaskan secara detail kronologis permasalahan atau problem yang dihadapi, dan bagi beta memang itu yang ditemui. Tetapi ada feedback dari real lapangan yang juga disaksikan oleh banyak kalangan, bahkan ketua semua yang hadir saat itu. Pertama, bahwa para saksi ini otomatis dari TPS 1 sampai dengan TPS lainnya dari 7 TPS yang ada tidak memiliki sebuah komitmen yang tepat soal menyatakan sebuah surat suara itu sah dan tidak sah, karena memang mereka sendiri tidak tahu. Itu yang pertama. Ada pertimbangan psikologis bahwa ketika mereka ada di TPS bisa saja mereka menyatakan sah, karena jika menyatakan tidak sah pun dari sisi logisnya merugikan calon. Ini dari sisi pendekatan psikologis. Tapi dari sisi aturan main atau mekanisme sebenarnya badan regulasi, justru mereka sendiri mengambang. Mengambang dalam artian bahwa takut menyatakan apa surat suara itu sah, tapi jangan sampai juga bertentangan dengan regulasi. Takut menyatakan apa surat suara itu tidak sah, juga jangan sampai bertentangan dengan regulasi. Karena memang pemahaman mereka juga berbeda antara Bapak Ibu saksi yang ada di TPS 1 dengan TPS lainnya. Itu yang pertama. Mohon maaf ya, ini soal problem. Beta jelas, beta sampaikan soal problem. Kemudian yang kedua, memang berapa pendekatan itu sudah disampaikan via panitia pada saat rekapitulasi itu sedang berlangsung, bukan setelah berakhirnya rekapitulasi. Sekali lagi, beta perlu luruskan bahwa pendekatan itu sudah disampaikan pada saat rekapitulasi itu sedang berlangsung. Artinya bahwa
ketika mendengar rekapitulasi pada beberapa TPS, dalam hal ini TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, ternyata bahwa terkait dengan satu coblosan, dua lubang. Katong harus bedakan satu coblosan, dua lubang, beda dengan dua kali coblosan pada tanda gambar yang berbeda. Ini satu coblosan, tapi dia menghasilkan dua lubang. Nah, ternyata oleh penjelasan panitia, tanda kutip beta yang perlu sebut yang jelas, bahwa mungkin sudah disampaikan oleh salah satu pembicara awal tadi, Bapak Fenan Lambir tadi. Komunikasi itu telah dibangun ke panitia. Pada saat komunikasi itu terbangun, proses rekapitulasi itu sedang berlangsung. Kenyataan yang terjadi bahwa di TPS yang lain di luar 1, 2, 3, 4, dalam hal ini TPS 6 secara khusus, bahwa ternyata baru ketahuan bahwa proses rekapitulasinya sementara berjalan, kenyataan terkait dengan satu coblosan dua lubang itu mereka sepakati dari para saksi bahwa itu sah. Justru kekesalan yang muncul bahwa kok kenapa perbedaan seperti ini terjadi? Ini kekesalan. Kenapa perbedaan harus terjadi seperti ini? Apakah memang penerapan peraturan bupati sebagaimana disebut nomor 5 tahun 2018 itu dia berbeda untuk TPS yang satu dan lain? Ini dipertanyakan. Kita gambarkan dulu, nanti perspektif hukumnya akan dijelaskan. Nah, kelanjutannya, justru hal itu walaupun sudah dibuat penekan, tetapi oleh panitia tidak secepatnya mengambil langkah bijak. Mohon maaf, beta tidak menjustifikasi panitia. Tidak menjustifikasi termasuk Bapak PJS dan penanggung jawab pemilu Kades kemarin. Tidak menjustifikasi. Tetapi ini masukan, problem ini sudah ada. Saat rekapitulasi sedang berlangsung, tetapi tidak ditindaklanjuti. Maksud beta ditindaklanjuti artinya, oleh panitia yang berwenang penuh karena memahami dan rapan aturan ini, dalam hal ini perbup, mesti sudah harus menyampaikan semua TPS untuk mengetahui secara jelas bahwa benarkah surat suara itu harus dinyatakan sah atau tidak. Sehingga ada keseragaman dari TPS yang satu sampai dengan TPS lainnya, kurang lebih 7 TPS. Ini yang harus disamaratakan dulu. Karena memang oleh ketua panitia sendiri menjelaskan bahwa benar beliau sudah komunikasi dengan pihak kabupaten, surat suara yang satu coblosan dua lubang itu tidak sah, benar beliau menyatakan seperti itu. Tetapi fakta real di lapangannya adalah hal ini tidak disampaikan ke semua panitia untuk mengetahui, termasuk semua TPS itu, sehingga ada satu garis komando dalam hal ini bahwa regulasi jika benar mengisyaratkan tidak saya, tidak sah semua. Ini yang menjadi problem. Sehingga ketika hal itu berjalan terus, saksi yang sudah mengetahui yang lainnya depresin. Nah, setelah berakhir, ternyata hal ini muncul dan dipermasalahkan. Semua kalangan dalam hal ini mempermasalahkan, kok kenapa di sana beda, di sini beda. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Bapak PJS tadi, menurut Bapak PJS, bahwa dalam hal ini pikiran yang disampaikan bahwa ini disetujui oleh para saksi. Ini jawaban yang disampaikan bahwa soal berbeda di TPS yang satu sama TPS lain tidak jadi masalah, tetapi ternyata hal ini disetujui oleh para saksi bahwa entah itu berbeda keputusan bahwa di TPS 6 itu tidak sah, sementara di TPS lain tidak sah, tidak jadi masalah karena hal ini disetujui para saksi. Kok dipermasalahkan? Berarti penerapan regulasinya beda. Katun sampai di situ dulu. Nah, lanjutannya begini. Ketika hal ini disuarakan, memang sudah waktu sore. Sudah waktu sore, benar disuarakan. Tetapi oleh panitia menyatakan bahwa proses ini biar nantinya akan berjalan di kantor desa. Sekali lagi, panitia menyampaikan bahwa proses ini atau problem ini akan dibicarakan di desa. Artinya, semua masyarakat dalam hal ini menunggu problem ini dibicarakan di desa. Tetapi kenyataannya justru sampai ke kantor desa bukan problem ini yang dibicarakan. Tetapi sampai di kantor desa justru sebaliknya,
oleh panitia melakukan penghitungan hasil hitung tes dan menyampaikan kepada para saksi dan calon melalui undangan resmi disampaikan para saksi dan calon maksud selanjutnya mengumumkan hasil itu. Ya konfliknya pecah di situ, artinya problem tidak diselesaikan, panitia tetap berjalan terus. Ini fakta real yang terjadi di lapangan. Mohon maaf ya, adik-adik, saudara, bapak ibu, fakta real yang terjadi seperti itu sehingga muncul terus desakan dan lain sebagainya itu terjadi. Karena bukan persoalan sebagaimana yang tadi problem itu diselesaikan, tapi panitia tetap konsisten bahwa hasil rekapitulasi tingkat KPP sudah selesai. Sehingga tinggal saya sampai ke kantor desa, justru bukan problem yang dibicarakan lagi, tetapi mereka tetap konsisten harus kita segera hitung apa rekapitulasi tingkat desa dari TP1 sampai TP7. Nah, permasalahannya berkepanjangan sampai dengan saat ini. Artinya mungkin menurut panitia bahwa mereka tetap konsisten dengan apa yang telah mereka jalani, sementara problem yang telah didesak dari bawah tidak digubris sampai ke tingkat desa, dan inilah yang kita hadapi. Ini fakta real yang terjadi. Saya tidak menjustifikasi siapapun, tetapi ini saya mesti ada juga sebagai masyarakat dan menyaksikan ini hasil. Saya cukup bersuara walaupun dalam santun, karena saya memahami mekanisme dan batas atau koridor tanggung jawab, bukan tanggung jawab, dan ini yang terjadi. Sehingga nantinya dari permasalahan ini kemudian, lalu dari perspektif hukum, mungkin kita minta kesediaan adik-adik, bapak-bapak yang apa lebih memahami soal apa pendekatan regulasi yang harus diterapkan berdasarkan problem yang dihadapi ini. Tanda kutip, beta harus bilang begini, jika kemarin bapak-bapak panitia itu tolong mendengar suara bapak ibu, suara masyarakat, mungkin ketua sampai ke tingkat desa, dia berakhir di situ. Dia berakhir di situ. Artinya mungkin dihitung ulang, beta tidak memaksakan. Artinya kalau mendengar aspirasi dan masukan terkait problem itu, tidak berkepanjangan. Dia selesai semua, dan rekapitulasi tingkat desa sudah selesai, dan mungkin penetapan sudah dan hasilnya sudah dikirim kok. Mungkin ini yang perlu beta sampaikan soal sebagai masukan. Perspektif hukumnya, beta sementara menunggu dari bapak-bapak yang memang benar tupoksi hukum mereka memahami melalui bapak-bapak, adik-adik sekalian. Mungkin ini yang beta perlu jelaskan sebagai teman. Terima kasih. Selamat terima malam. Terima kasih Pak Tommy Marian yang secara detail sudah menjelaskan kepada kita. Ya, kita sekarang ke perspektif hukum. Jadi saya sebelum ke Pak Larit sama Pak Jeff. Kita klarifikasi dulu. Ya. Artinya ini ada pertentangan Pak Moderator. Bisa silakan diklarifikasi, silakan. Silakan. Ya. Ini kelihatannya Bapak Tumi baru bergabung nih. Iya. Itu dari awal dari tadi pertama kita diminta kesediaan untuk memberikan penjelasan untuk diri. Ya, mohon maaf memang ya. Ya, kita berikan ke PJKD. Kita sudah menjelaskan tentang kondisi real di lapangan. Dan memang kalau itu ikut alur, ceritanya hampir sama. Cuma klimaks di Balai Desa ini, Bapak Tommy. Ya, kita perlu menjelaskan, klarifikasi ulang, meluruskan. Ya. Sampai di Balai Desa itu tidak ada keputusan sepihak. Mohon maaf, ini bukan kewenangan kita sebagai penjabat kepala desa untuk menentukan keputusan. Keputusan ini adalah mutlak milik panitia. Panitia lah penyelenggara pleno hasil keputusan. Kebetulan waktu itu beta diundang hadir karena beta memang harus menampingi proses itu sampai selesai. Beta diundang hadir, beta ikut prosesnya. Jadi waktu ada masuk, beta coba lagi untuk pendekatan dengan panitia kalau bisa atau libatkan 5 calon. Jadi beta ulang-ulang beta jelaskan ini. Tapi kemudian yang hadir bukan 5 calon, 4 calon, satu tidak hadir. Bapak Ibu, kemudian panitia oleh ketua mengumumkan hasil perhitungan suara per TPS. Dengan embel-embelnya tadi, hasil perhitungan suara itu kemudian oleh ketua panitia membuka kesempatan untuk kita berdiskusi. Kebetulan ini 4 calon ada, kita buka forum diskusi. Pleno, ada pleno yang harus kita buka untuk diskusi. Diskusi terjadi, tapi kemudian dalam diskusi itu 4 tuntutan secara berbeda itu diumumkan. Tadi kita sampaikan.
Jadi panitia tidak berpihak kepada salah satu calon pun tidak. Ini empat keputusan dari masing-masing, usulan dari masing-masing calon ini berbeda empat-empatnya, dan oleh panitia sangat sulit untuk ambil jalan tengah. Oleh karena itu panitia menggunakan pendekatan debat. Proses administrasi dia berlangsung biar tuntutan secara hukum dia berlangsung. Baik, Bu, Pak PJ Kades. Intinya di situ, jadi ya. kami tidak diam, kami tidak mengindahkan apa yang masyarakat tuntut, tetapi tuntutan masyarakat itu terbukti di Balai Desa dan forum diskusi itu sempat kami buka, tapi baik, tidak ada titik temu yang kami temukan sekarang. Ya, baik, kita ke perspektif hukum. Jadi saya klarifikasi sebentar bahwa tadi dari Pak Tommy menjelaskan bahwa proses penyelesaian itu tidak diselesaikan di Balai Desa. Padahal menurut PJ Kades itu sudah diselesaikan. Nah, ini bagaimana dalam konteks seperti ini perspektif hukum, nanti kita ke Pak Larit dulu baru kemudian Pak Jeffrey Lamer. Begini, beta Bapak moderator. Iya, gimana? Bapak moderator, beta mungkin bisa tambah sedikit dulu, bisa? Ya. Mohon maaf ya. Gini. Saat pengajuan apa permasalahan terkait problem yang dijelaskan tadi, ini kan problem sudah ada. Ya, problem sudah ada. Karena persoalan waktu, mungkin karena faktor penerangan, mungkin karena faktor gedung sekolah itu nanti apa, kalaupun nanti digunakan akan berimbas pada efek-efek yang akan terjadi, ini keraguan yang akan terjadi, sehingga lalu semua peti suara itu diarahkan ke kantor desa. Tetapi tujuan peti suara diarahkan ke kantor desa itu artinya problem ini sudah ada. Ini tinggal saja diminta langkah bijak panitia berdasarkan regulasi. Maksud kata seperti itu. Regulasi apa yang harus disampaikan? Kemudian kenyataan sampai di sana. Iya. Mungkin boleh. Mungkin sampai di kantor. Kebetulan sampai di kantor desa. Ya. Tadi PJ tadi sudah menjelaskan. Iya, boleh. Mengakomodir oleh panitia. Menurut PJ tadi itu ya di sini. Iya. Kan di sini apa yang diminta masyarakat di sekolah itu ke Balai Desa dan sudah diterima. Kan begitu. Oke. Sekarang kita ke sudah Roman jalan itu moderator ini siapa? Di unmute dulu itu loh, Ademon unmute ya. Siapa yang di unmute dulu itu? Unmute dulu yang mana dia? Selfie Dr. Mas itu di unmute, selfie Dr. Mas itu. Sebentar. Siapa lagi yang bunyi itu? Oke. Ya, Pak Larit. Ini ada penerapan regulasi yang di tingkat TPS yang masih jalan dengan baik. Sementara panitia sudah menurut Tommy Mariang bahwa tidak terakomodir, tapi sudah dibicarakan juga menurut PJ Kades. Ini perspektif hukumnya seperti apa, Pak Larit? Iya, kalau saya punya pendapat, memang satu sisi kalau mengikuti ketentuan di tadi yang disampaikan di pasal 54 ayat yang ke-8 dan ke-9 oleh kita pun saudara tadi, memang kalau mekanisme ini yang dipakai dalam kaitan dengan permasalahan di TPS, maka itu memang sebenarnya itu harus diselesaikan lebih awal, kalau saya sih diselesaikan supaya berpindah ke agenda berikut, tidak ada jadi persoalan. Nah, tapi yang tadi dijelaskan oleh Pak PJ Kades bahwa sudah diselesaikan di tingkatan desa, tetapi dengan berbagai macam pertimbangan dalam kaitan dengan ada empat calon dengan tuntutan yang berbeda-beda. Nah, memang tuntutan berbeda ini memang sebenarnya ini kalau sesuai dengan ketentuan ini, maka ketentuan di Perbup ini, maka panitia pengawas di tingkat kecamatan bahkan juga bersama dengan beberapa stakeholder di desa dengan camat, makanya mestinya ini harus disikapi dalam kaitannya mengambil keputusan. Jangan kita lanjut dulu ada permasalahan yang realnya seperti ini. Tapi dengan kondisi ini, kalau panitia sudah melaksanakan langkah ini dengan menetapkan, saya kira memang tong mau kembali feedback kembali memang agak sedikit susah untuk harus balik kembali.
Beda kalau kemarin misalkan belum penetapan, maka sebenarnya bisa pakai langkah ini untuk menyelesaikan. Misalkan dari keempat calon menyetujui untuk yang fokus titiknya mana di TPS 5 dan 6 saja. TPS 1 dan 2 yang mungkinkah sudah disetujui, tetapi TPS 5 dan 6 yang jadi masalah, itu bisa jadi patokan. Ataukah mau dibatalkan secara keseluruhan, juga dicakapkan bersama yang pada prinsipnya tetap mengikuti koridor sesuai dengan Perbup. Saya kira di opsi Perbup masih ada peluang itu sebenarnya, yang tadi disampaikan di pasal 54 ayat 8 dan 9. Masih ada peluang untuk bisa lana itu. Tapi memang di posisi ini karena panitia sudah melakukan langkah untuk mengupayakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan kewenangan mereka untuk menetapkan, maka memang kita tidak akan bisa feedback kembali. Tetap, saya sarankan tadi, yang dari bakal calon ini menyiapkan langkah hukum seperti bukti-bukti tadi, ketidakcocokan dengan Perbup. Misalkan contoh di TPS 1 sampai 5, berbeda dengan TPS 6 dan 7 dalam mekanisme penetapan suara tadi. Diakui yang ini saya, yang di TPS lain tidak akui saya, ini berarti permasalahan serius sebenarnya. Kalau menurut saya, sebenarnya waktu pertama ini sudah harus disinkron, dibatalkan. Panitia juga memang mesti harus tegas. Kalau misalkan suaranya ini tidak sesuai atau di ketentuan, Perbupnya menghendaki untuk pemilihan ini harus begini. Dia kotak suaranya biasanya seperti ini. Nah, paling kurang sebenarnya, panitia sebenarnya tidak boleh lagi menawarkan. Harus sudah menyatakan bahwa ini sesuai dengan ketentuan Perbup, ini tidak bisa dianggap sah. Ini dianggap tidak sah, ini sesuai dengan ketentuan Perbup. Nah, tidak ada menafsir, tidak ada perlu kesepakatan. Panitia bekerja tidak bisa menafsir, karena di dalam konsep hukum pemerintahan, dikenal dengan yang namanya asas legalitas. Setiap apa dilakukan oleh penyelenggara tetap berpatokan kepada aturan hukum yang sudah ada. Berarti panitia melaksanakan kegiatan mengikuti ketentuan Perbup, tidak bisa menafsir, ya, tidak bisa melakukan kompromi dan tidak bisa melakukan kesepakatan. Kesepakatan itu dilakukan kecuali ada hal yang khusus. Misalkan contoh, tiba-tiba pemilihan di sekolah karena sudah lampunya tidak ada, maka kita untuk harus dipindahkan ke lain. Tapi itu butuh persetujuan bersama, maka itu dipindahkan. Tapi kalau suara-suara ini saya kira tidak bisa dikompromi kalau kotak suara itu sudah menjelaskan bahwa, oh ini tidak bisa sesuai ketentuan pasal 55, suara yang misalkan melebihi 4, kotak suara yang tusunnya melebihi dari kotak suara itu, maka dianggap tidak sah. Palarit, saya potong. Berarti ada peluang untuk... Palarit, saya potong. Persoalannya terjadi kebingungan di tingkatan TPS. Yang satu bilang sah, yang satu tidak sah. Itu persoalannya. Nah, ya. Pertanyaannya begini. Di dalam Perbup itu kan jelas. Perbup itu kan jelas bahwa sebelum proses pemungutan suara, maka panitia itu bisa menjelaskan tahapan. Tahapan dalam kaitan dengan mekanisme pemilihan sampai kepada surat suara. Apakah mekanisme ini sudah dilakukan belum? Nah, kalau belum, maka mestinya saksi-saksi juga harus bisa menjelaskan kira-kira ini yang masalah ini, kita jangan dulu lanjutkan pemilihannya. Kita hentikan dulu, kita berkonsultasi dulu. Kira-kira yang ini kita buka Perbup. Sesuai tidak dengan Perbup? Kalau tidak sesuai, maka harus mengikuti Perbup. Kewenangannya gimana? Baik. Nah, itu yang memang kondisi faktual yang harus dilakukan. Sehingga dalam kondisi ini, panitia menggunakan kewenangan tetap berdasarkan aturan. Nah, itu yang pikiran saya. Tapi kalau di dalam ranah ini sudah lanjut, maka memang ini terpulang kembali. Kalau misalkan belum penetapan rekapitulasi secara keseluruhan, maka biasanya dipikirkan untuk keselamatan bersama di Desa Daud. Nah, ini kan bisa dilakukan kesepakatan bersama. Baik. Ya, bisa dilakukan sepanjang ini dalam kepentingan Daud ke depan. Tapi kalau mau menggunakan mekanisme pasal selanjutnya, bahwa mekanisme untuk penyelesaian sengketa, itu ada ruang 30 hari itu untuk bisa mengajukan upaya hukum. Iya, termasuk, tapi pertanyaannya bahwa apakah bisa diterima tidak oleh empat calon itu? Iya, termasuk ini Pak Larit, saya ingin tanya, termasuk mekanisme yang dipenuhi oleh panitia dalam kebingungan panitia itu, apakah termasuk dalam materi gugatan nanti bisa dipakai? Kan panitia bingung nih ceritanya. Apakah itu termasuk materi gugatan? Iya, sebenarnya kalau di dalam kita mengajukan gugatan itu kan ada dikenal dengan posita dan petitum, ya. Jadi posita itu kan kita menguraikan berkaitan dengan fakta-fakta dan didukung dengan bukti. Fakta-fakta itu misalkan di kejadian lapangan, kejadian seperti ini. Fakta hukumnya dan kita mengkaitkan dengan kondisi Perbupnya. Apakah fakta itu bertentangan dengan Perbup? Apakah fakta itu? Dan bisa
kalau misalkan yang tadi sampaikan bahwa kita memiliki bukti hukum yang semua bisa dipertanggungjawabkan, saya kira ini bisa dasar untuk didalilkan dan disampaikan kepada panitia, kecamatan, panitia kabupaten. Baik, kita tangkap Pak Lari. Terima kasih. Kita ke Pak Jeffrey Lamers untuk pendapatnya. Ya, terima kasih Pak Mon atas kesempatan yang kesekian kalinya. Apa yang disampaikan oleh Pak Tommy Marin, Pak Kades, yang terakhir kajian hukum dari Bung Mas, tadi kita sudah bilang awal, kalau bicara soal letak persoalan ini, panitia harus bicara dulu kronologinya. Tadi sudah disentil oleh Pak Tommy Marin dan PD Finan Lambir, bahwa miskomunikasi di sini sebenarnya. Belum ada keseragaman soal peraturan bupati tentang tata cara pencoblosan yang benar di mana. Kita harus mengerti dulu sebagai panitia. Fakta hari ini, kita bisa bicara soal sengketa. Karena persoalan paling penting adalah ada masih selisih. Tapi gini Pak Jeffrey. Angka saya, di sini. Saya potong dulu, Pak Jeffrey saya potong dulu. Karena panitia sudah lanjut kepada proses. Persoalannya begitu. Jadi kita tidak bisa kembali lagi. Kalau bicara soal ini sudah ditetapkan panitia. Iya, kita masalahnya. Nah, itu masalahnya Pak Jeff. Pembatalan pengesahan lah. Ya. Kalau pasca hari ini Pak Lari juga akan menyampaikan ini sama dengan beta nanti. Ini kita bicara klimas. Kalau bicara soal tahapan upaya hukum KPTWN terakhir atau KPBupati, panitia adalah ketenggangan tangan dari negara, dari pemerintah daerah turun ke kamat-kamat turun ke desa-desa turun ke panitia sebagai pelaksana teknis. Otomatis soal persoalan ini dia seingatkan lagi mendapatkan titik temu. Ibarat ketong tembak, ketong banting kepala di tembok, tembok sempikat, ketong kepala sempikat. Kalau panitia sudah melewati tahapan yang tadi bilang, yang mestinya harus dikembalikan ke mekanisme persoalan dulu. Bahwa persoalan ini terjadi karena ada selisih angka di situ. Pertanyaan saya begini Pak Jeff, apakah ada ruang hukum untuk mengembalikan itu seperti maksud Pak Jeff? Ada ruang hukumnya enggak? Itu pertanyaan saya. Oh ada. Ada di situ. Pasal 5M4 huruf E tadi, yang tadi kita sekat. Oke, berarti, itu ada di situ. Berarti ini peluang untuk mengembalikan. Nah, kesalahan panitia ini adalah tombolan. Iya, ada. Oke. Ia merujuk pada Perbup 54 huruf E. Oke, lanjut ya. Ada ruang di situ. Kalau hari ini panitia terkesan mau melewati mekanisme yang terjadi persoalan sebenarnya di luar panitia di situ. Jangan panitia membela diri di situ. Itu letak persoalannya. Kalau hari ini panitia berani ada dan semua saksi dihadirkan, beta terlalu yakin panitia akan babak belur. Karena beta juga dapat video rekaman. Per TPS bahkan di balai desa ada di desa semuanya. Ya, saya jadi mau, apa yang disampaikan oleh Pak Nus tadi benar. Saya begini, saya mau compare antara Pak Nus dengan Pak Jeffrey. Apa yang disampaikan oleh sebentar, saya mau compare dulu ya antara Pak Jeffrey. Bapak moderator, beta. Sabar Pak Thomas, sabar Pak Tom ini. Menurut Pak Nus. Bapak moderator. Iya. Menurut Pak Nus. Bapak moderator, kita bisa bicara sebentar. Sebentar. Abis ini ya, Ibu. Menurut Pak Nus Larit Mase, proses itu tidak bisa dimundur. Baik. Karena prosesnya sudah berjalan. Tapi menurut Pak Jeff, ada ruang hukum. Saya mau klarifikasi, ini ada dua pendapat yang berbeda ini. Menurut Pak Nus, proses sudah jalan, tidak bisa mundur. Menurut Pak Jeff, nah, begini, ada kalau ruang saya hukum. Begini. Silakan. Kalau misalkan belum. Iya, kalau sudah ada penetapan, maka tidak bisa lagi ruang untuk mundur ya. Beda kalau sebelum penetapan rekapitulasi di tingkat desa ya. Nah, ya jadi pertanyaan kalau misalkan di desa sudah menetapkan rekapitulasi di tingkat desa, maka tidak akan bisa lagi kita kembali. Okay. Karena pasti tetap panitia akan berpatokan kepada yang sudah diputuskan. Kewenangan panitia menetapkan. Baik. Tapi kalau memang mau kembali lagi, semestinya waktu perhitungan TPS itu sudah mengajukan komplain supaya mekanisme penyelesaiannya itu ada di tahapan pemerintah di panitia bersama dengan panwas. Okay, panitia baik. Pengawas di kecamatan. Di, karena kan ada panitia pengawas kabupaten, dan kecamatan. Nah, sehingga kalau saya memang untuk opsi balikin ini sudah Bapak, tidak bisa lagi. Bapak moderator beta. Iya. Moderator boleh. Iya. Iya, jadi beta bisa tambahkan sedikit.
Bapak, ya. Bapak moderator. Baik, sedikit Pak Tommy Mariang. Iya, begini. Untuk perspektif hukum beta sekali lagi, ya ada tanggapan. Beta singkat saja begini. Problem sebagaimana dijelaskan tadi sudah ada dan harapan ketong semua bahwa seharusnya problem ini dia sudah terselesaikan awal di tingkat KPPS, di tingkat TPS dalam hal ini. Cuma karena yang dijelaskan tadi oleh Bapak PJS Kades, sehingga tidak bisa lalu ditindaklanjuti. Mungkin seperti yang dijelaskan bahwa empat kandidat sudah diundang dan ditawarkan dengan pikiran berbeda. Itu ranahnya panitia. Beta tambahkan begini. Akibat dari problem itu tidak diselesaikan di tingkat KPPS dalam hal ini, akibatnya adalah semua calon menghimbau ke para saksi, termasuk para saksi sendiri, lalu menyatakan untuk tidak menandatangani semua berita acara. Ini tanda kutip ya. Kesepakatan itu tidak menandatangani berita acara dengan tujuan bahwa problem ini diselesaikan dulu. Baik, saya klarifikasi begini Pak Tommy. Kira-kira itu tambahan yang perlu jadi masukan. Ya. Pak Tommy, ini iya boleh. Kalau mungkin bahwa prosesnya sudah berjalan dan sudah ada penetapan. Jadi ini PJKDES yang ngomong tadi. Jadi kita nggak bisa lagi ke ruangan itu menurut perspektif hukumnya. Ruangan yang dibuka adalah gugatannya Pak Tommy. Tetapi untuk kembali lagi tidak bisa lagi karena sudah penetapan. Menurut begitu Pak Larit. Ini Pak menipu ini ya. Kalau kita sih sebenarnya begini Pak, ini kan sudah penetapan. Sudah selesai. Beda kalau belum penetapan itu makanya bisa saja dilakukan langkah sama dengan yang tadi Pak Tommy sampaikan tadi. Tapi kalau sudah dipenetapan dan kembali lagi, maka ini sebenarnya berkonsekuensi ke panitia. Apakah panitia bisa mengambil keputusan? Tidak. Untuk membatalkan hasil keputusan itu, lalu mengikuti kehendak daripada empat calon. Ini juga sebetulnya kepada panitia. Apakah panitia bisa mengambil konsekuensi ini bersama dengan Kades? Nah, kalau belum diputuskan dalam rapat pleno itu, maka tidak jadi soal. Ya, bisa saja menggunakan pendapat di bawah ada permasalahan. Tapi kalau memang sudah diputuskan, lalu dalam keputusan itu panitia harus mengakomodir kembali dan kembali. Sebenarnya kewenangan panitia Pilkades ini adalah tidak sampai untuk harus kembali ke situ. Paling kurang dia memutuskan dan paling kurang di pasal 54 ayat 8 itu menghendaki untuk harus dia misalkan yang mengajukan komplain bisa saja mereka menyelesaikan di situ sebelum pleno penetapan di tingkatan panitia. Tapi kalau sudah ini dikembalikan kepada panitia, apakah panitia mau ambil sikap untuk demi kepentingan atau tidak untuk itu jangan dulu menjadi satu keputusan, tapi dihitung kembali. Baik. Nah, apakah panitia bisa mengambil konsekuensi ini? Tidak. Kita ke, tapi kita kalau panitia tidak bisa konsekuensi, Ademon, saya tanya kepada adik ini dulu tentang adik Larit. Saya tanya dari pernyataan Pak Tommy tadi mengatakan bahwa empat calon itu semua sahnya tidak menandatangani berita acara. Nah, pandangan hukumnya apakah kalau hanya satu calon yang saksinya tanda tangan berita acara, itu bisa dianggap sah untuk ditetapkan? Bagaimana pandangan hukumnya? Iya, tetap sah, Pak. Tetap sah untuk ditetapkan. Jadi, mekanismenya bahwa ketika diputuskan oleh panitia kecamatan, panitia diputuskan dalam rapat itu dan kedua calon, tiga calon tidak menyetujui, maka tetap berkonsekuensi, tetap berjalan. Karena kalau misalkan dari empat calon itu dia mendukung dan menyetujui, maka dia tidak bisa lagi mengajukan gugatan karena sudah menyetujui keputusan. Jadi prinsipnya ketika diputuskan oleh panitia, kalau tiga calon tidak puas, jangan tanda tangan supaya ketika mengajukan gugatan itu bisa ada dasar bahwa mereka tidak setuju terhadap keputusan itu. Tapi kalau mereka turut bertanda tangan, berarti tidak bisa lagi mereka mengajukan gugatan karena mereka sudah menyetujui hasil keputusan. Baik. Nah, sehingga tetap tiga calon ini tidak boleh tanda tangan. Kalau saya, jangan tanda tangan supaya ketika ajukan gugatan itu masih punya dasar bahwa tidak menyetujui terhadap keputusan. Nah, itu sehingga tidak jadi soal kalau misalkan tiga calon ini tidak mengambil keputusan untuk menandatangani. Karena kalau mereka menandatangani, anggap saja mereka menyetujui hasil pleno daripada panitia pemilihan. Baik. Kira-kira begitu, Pak Pendeta. Ditahan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita ke Sri Kandi dulu. Ini selamat datang. Yang perempuan dulu nih, laki-laki terus. Tadi ibu siapa yang tadi masuk? Sri Kandi, silakan. Ya, yang Sri Kandi dulu, Sri Kandi.
Ada tadi yang mau berpendapat atau bertanya kepada para narasumber? Enggak ada ya? Oke, yang perempuan enggak ada? Tadi saya ada dengar ibu siapa ya? Ya, Pak Moderator. Iya, silakan. Oke, Bu Pak Moderator. Iya, di batu layar, silakan. Iya. Oke. Ya, kita kira dari segala penjelasan baik PJ Skades, Pak Jeffrey, lalu kemudian teman-teman yang lain soal realita yang terjadi di lapangan, problem yang terjadi di lapangan, proses administrasi kan sudah dijalankan oleh panitia sampai pada tingkat penetapan. Ketika kita cocokkan dengan regulasi sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Lanyana, itu kan tidak mungkin lagi untuk harus balik. Nah, itu artinya bahwa proses itu akan dia jalan terus sampai pada keputusan terakhir yang mungkin nanti sampai pada tingkat Pak Bupati. Tetapi ada ruang yang dibuka untuk nanti akan ada gugatan-gugatan bagi para pihak yang tidak menyetujui hasil itu. Jadi kita kira nanti kalau kita balik lagi memaksakan untuk panitia harus buka ruang, itu tidak mungkin. Tidak mungkin harus kembali lagi. Tahapannya kan sudah jalan sampai pada tingkat ini. Mungkin saja yang kita pikirkan adalah dua-dua harus jalan. Prosesnya, proses administrasi jalan, tetapi tetap dibuka ruang untuk para pihak yang tidak setuju terhadap hasil ini untuk berproses gugatan itu. Kita kira itu yang harus dipikirkan. Daripada nanti kita bolak-balik ini tambah runyam nanti nih. Sementara dari sisi regulasi, dia kan sudah nyatakan tadi bahwa panitia sudah bekerja. Saran. Ya. Jadi dua-dua jalan saja itu beta pikiran seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Ya, yang Sirkadi yang. Kalau saya saran begini, pemohon. Oh ya, silakan Pak. Jadi kalau saya saran Bapak Sar, beta saran terhadap aktor. Oke, silakan. Beta saran terakhir, kalau bisa. Ya, silakan. Silakan Pak Tommy, habis itu Pak Larit. Silakan Pak Tommy. Beta saran terakhir Bapak Moderator. Ya, baik, makasih. Ini kita duduk bersama untuk melihat kepentingan Adaud. Ada catatan tanda kutip bahwa kita semua sebagai anak negeri ini tidak berkeinginan problem sepele yang seharusnya dia tidak lalu harus sampai ke publik secara umum, apalagi melalui media dan lain sebagainya. Sebenarnya ya, keinginan bersama seperti itu. Kalau memang dari perspektif hukum, ada ruang-ruang sebagaimana yang tadi Bapak-Bapak yang punya foksi lebih jelas dari sisi pendekatan hukum karena punya kualifikasi hukum. Jadi tinggal saja mendengar, benarkah memang hal ini sudah bisa dikembalikan lagi ataukah memang benar hal ini masih bisa kembali karena ini persoalan Adaud gitu. Sehingga ruang ini kita kemas hanya dia terjadi lingkup internal dan tidak perlu dia harus sampai ke publik. Sehingga beta cuma saran kalau memang ada ruang hukum yang memberi isyarat untuk persoalan ini dia harus terselesaikan di tingkat desa saja dan pada akhirnya siapapun dia dari kelima calon yang terlihat kita. Kalaupun siapapun dia, memang kalau sudah tidak bisa, ya silakan kita teruskan. Itu yang beta sarankan. Yang kedua, ya saran pertama kemudian saran yang kedua. Dari hasil pembicaraan ini, mungkin ada rekomendasi secara tertulis ataupun lisan secara terorganisatoris, kita mungkin tidak punya kekuatan secara organisatoris untuk memberi sebuah rekomendasi tertulis. Tetapi ini juga sebuah masukan berharga bahwa memang kita semua ada dalam satu pikir untuk berbenah permasalahan ini, kita lalu tidak menyalahkan pihak manapun, entah panitia, entah siapapun, tetapi kita beretiket baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tetap mengacu pada regulasi. Dan ini dia terjadi hanya di tingkat desa. Hanya terjadi tingkat desa dan tak perlu sampai apalagi ke Pak Bupati, apalagi ke proses-proses hukum dan lain sebagainya. Ini beta pun saran.
saran yang perlu kita sampaikan sebagai masukan. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Kita ke... Moderator boleh bicara, Moderator. Iya, dari siapa nih? Saya enggak lihat. Oke. Okay. Ade Oan, Bu Ade Oan. Oke, okay, silakan Oan. Iya. Ya. Baik, terima kasih buat atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama Bu, saya ingin sampaikan bahwa kalau bicara soal perbu itu bukan payung hukum Bu. Itu pertama kita luruskan dulu Bu. Oke, oke. Karena cikal bakal terbentuknya perbu itu dia mulai dari Undang-Undang 6. Ya. Beta mau sampaikan pertama ya yang disampaikan oleh penulis bahwa sangat jelas. Namun kebetulan karena ini membedah, karena membedah kayak... berarti kita menganalisis setiap aturan perundang-undangan. Nah, yang ini menarik. Okay. Coba-coba. Ada opsi lain yang kita berpikir. Okay. Siapa bisa jalan keluar? Silakan. Ya, beta ada opsi lain begini Bu. Ya. Di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, itu dalam penjabarannya dalam peraturan pemerintah 43 tahun 2014 juga tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Desa. Itu Bu di dalam PP itu, dia diterjemahkan lagi Bu ke dalam permen. Yang permen disampaikan tadi penulis bahwa peraturan menteri itu nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Kemudian permen ini, dia diterjemahkan lagi ke dalam Perda Bu. Jadi, saya berpikir bahwa teman-teman terlalu jauh berbicara mengenai Perbu. Yang pertama, Bu, kalau dia turunannya Perda. Perda nomor 22 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa. Kemudian, Perda ini, dia lagi lebih spesifik ke Perbu nomor 5 tahun 2018. Itu yang saya mau dudukan dulu, Bu, pertama. Jadi, mengenai konteks permasalahan kita saat ini bahwa peraturan bupati itu merupakan turunan dari peraturan menteri nomor 112. Bu. Oke. 112 mengenai di situ dijelaskan mengenai surat mengenai perhitungan, mengenai perhitungan suara yang sah. Cuma di dalam Perbup itu dalam Perbup nomor 5 2014 menjelaskan dalam pasal 40 suara untuk pemilihan kepala desa itu dinyatakan sah. Kalau dicoba videonya di diaktifkannya ini katong sama dengan radio saja nih. Video ini, Ade. Halo. Apa gambar Ade pun gambar kasih kami buat supaya bisa kena. Gambar sih keluar ini. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, oke. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Ade mau tanya mungkin saya menjelaskan Bu terkait dengan menjelaskan kemudian mau bertanya kepada ketiga pembicara tadi. Beta ingin menjelaskan saja Bu, nanti baru tanya. Oke, Bu. Iya, Bu. Yang pertama Bu bahwa terkait dengan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2004 nomor 5 tahun 2018. Yang disampaikan Bu Jeffrey, beta agak sedikit menyampaikan kepada Bu Jeffrey bahwa sedikit keliru Bu terkait dengan perhitungan suara ulang. Karena kalau misalnya perhitungan suara ulang itu dapat dilakukan kecuali pada di tingkat TPS Bu. Kalau kita lihat pada Perbup itu Perbupnya sebelum masuk pada pasal 55 Bu. Perhitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian yang poin itu terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah. Jadi yang disampaikan Bu Jeffrey bahwa bisa dilakukan perhitungan suara ulang. Kalau menurut saya tidak bisa Bu karena sudah ada penetapan kecuali itu pada tingkat TPS. Ya. Halo Bu. Oke, lanjut. Ya. Sehingga menurut saya terkait dengan permasalahannya dia Daud, saya sependapat dengan Pak Meriang. Yang pertama sebelum masuk kepada pasal 55 tadi, yang disampaikan Pak Nus tadi saya lebih menjelas bahwa itu dalam pasal 45 Perbup nomor 5 tahun 2018 itu pada poin G. Panitia memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tujuan pemberian suara, habis itu pemeriksaan surat suara oleh panitia di bilik suara. Yang paling terakhir, itu panitia memberikan penjelasan sah dan tidak sahnya sah pada surat suara. Artinya pertanyaan gini, apakah pada saat pemungutan suara, panitia memberikan penjelasan kepada pemilih tidak? Nah, itu menjadi permasalahannya. Permasalahan yang timbul di TPS itu, karena panitia tidak memberikan penjelasan terkait dengan pemungutan suara, maka saksi maupun pemilih melakukan kesalahan. Iya. Tapi pertanyaannya begini, Adik. Menurut Pak Larit, itu Pak Larit kan sudah masuk ke tahap gugatan. Biarlah semua itu kalau ada bukti menurut Pak Larit, Pak Nus Larit,
bahwa ya sudah disertakan aja bukti itu ke dalam gugatan. Apa Pak Adeyuan mau membantah Pak Nuslarit ini? Ya. Jadi begini, Bu. Jadi intinya bahwa yang disampaikan oleh Pak Bawaslu itu menurut saya agak sedikit keliru. Karena misalnya kalau jika ingin perhitungan suara ulang, maka itu di tingkat TPS. Akan tetapi sudah ada penetapan, maka prosesnya dilanjutkan menurut saya. Sehingga yang disampaikan Pak Nus, saya setuju bahwa harus disiapkan bukti. Misalnya, ini masukkan saja misalnya di pasal berapa panitia melanggar, misalnya terjadi ketidakkonsistenan. Itu kaitkan dengan konteks atau kasus yang ada, sehingga bisa dikuatkan dalil itu. Sehingga dalil yang dibuka itu ketika sampai pada proses untuk keputusan bupati, maka bupati dapat bisa memperkenalkan. Karena dalam proses penyidikan, bupati memanggil panitia untuk mengklarifikasi apakah betul panitia yang disampaikan, ya. Ya, apakah betul bahwa yang keberatan yang disampaikan para calon ini betul. Kalau misalnya bupati mendengar pendapat dari panitia tidak benar, maka itu bisa menjadi pertimbangan bagi bupati menurut saya. Oke, baik. Kita tangkap. Saya tadi pikir Ade punya pendapat berbeda dengan ya, saya bisa tambah mungkin Pak Mun, jadi begini. Ya, mungkin sebelum Pak Laret okay. Kita menambah lebih, karena ini sungguh sebetulnya penjelasan. Ini Pak ya, okay. Dari kronologi yang disampaikan Pak PJS, Pak Kades, sampai saat ini kalau memang sudah ada penetapan, mengapa tidak disampaikan resmi ke masyarakat tahu supaya kita secara ya, publik tahu? Betul. Itu pertama dulu. Oke. Okay. Closing string saya dulu. Oke, saya bicara lagi pendekatan menghitung ulang ini karena saya tahu saya belum ada penetapan calon terpilih yang dilakukan oleh panitia kepada masyarakat tahu. Karena itu saya menjelaskan dari sisi regulasi bahwa masih ada perhitungan ulang yang landasannya peraturan bupati nomor 5 tahun 2018. Kalau hari ini panitia sudah menyampaikan secara resmi ke masyarakat bahwa yang terpilih adalah pasangan nomor sekian dengan ditandatangani, dibuktikan dengan penandatanganan berita acara, otomatis kita fair. Kita tidak lagi bisa melakukan, mengulur lagi, menarik kembali mekanisme ke belakang bahwa harus melakukan perhitungan ulang di tingkat TPS. Karena itu bertentangan dengan hukum. Tadi saya menjelaskan, karena saya tahu saya belum ada penetapan. Pacar saya sampai hari ini, saya belum tahu ada penetapan yang dilakukan oleh panitia. Baik, Pak Jeff, kita langsung ke Pak PJ. Melalui ruang pleno. Kita kajian. Pak teruskan dari klaritas. Melihat bahwa saya menyampaikan pikiran saya yang keliru. Okay. Saya melihat menyampaikan pikiran saya berdasarkan belum ada pleno. Iya. Terima kasih. Baik, Pak PJ Kades, Pak Bu Neris. Ini begini, kita sudah menuju kepada kesimpulan bahwa menurut Pak Nuslarit bahwa ketika sudah terjadi penetapan, berarti proses lanjut tidak bisa mundur. Tetapi menurut Pak Jeffrey Lammers, dia belum tahu kalau ini sudah penetapan dan diumumkan kepada masyarakat. Apakah Pak Borut Naban bisa membantu kita menjelaskan bahwa ini sudah fix penetapan? Ya, sehingga kita nggak putar lagi. Kita pikir gini, proses publikasi hasil penetapan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh panitia, maka memang dalam dewan suara kurang kuat. Saya pikir tadi interpretasi hukum yang dijelaskan oleh penulis, interpretasi hukum yang tadi dijelaskan oleh penulis tadi itu sudah cukup jelas. Jadi panitia ini kan sudah panggil unsur-unsur terkait, termasuk di dalamnya 5 calon. Lalu kemudian kita juga hadir saat itu. Itu diumumkan hasil rekapitulasi. Ini umum. Kita penjelasannya. Diumumkan hasil rekapitulasi dengan semua embel-embelnya. Lalu kemudian ditawarkan. Ketika ada perbedaan pandangan dari bakal calon. Calon. Itu kemudian oleh panitia. Menetapkan hasil rekapitulasi ini sebagai ketetapan. Penetapan suara, lalu kemudian memberikan peluang kepada calon untuk menyampaikan gugatan. Oke. Saya kira itu sudah clear ya. Clear, ya. Walaupun orang pandang itu,
orang Padang itu forum yang tidak terlalu mewah, tapi itu forum pleno. Baik, clear. Oke. Baik, terima kasih Pak Borut untuk penjelasannya. Berarti Pak Saudara semua di sini bahwa sudah malam itu penetapannya sudah ditandatangani, walaupun beberapa saksi dan calon tidak menyetujuinya, tapi penetapan sudah terjadi. Pak Nus, bagaimana? Jadi kita boleh tambah Pak Moderator begini. Iya. Jadi prinsipnya bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh panitia dan calon lain tidak menyetujui, itu memang konsekuensi hukumnya ketika memutuskan. Karena kalau ke yang lain menyetujui, maka upaya hukum yang dilakukan untuk mengikuti tidak akan bisa lagi. Karena sudah menyetujui hasil keputusan rapat pleno. Nah, sehingga kalau tadi sudah jelaskan oleh Pak Kades, berkaitan dengan sudah penetapan, maka seperti yang dilakukan sekarang oleh ketiga calon, empat calon ini adalah menyiapkan materi gugatan dengan ditambah dengan fakta-fakta yang terjadi, misalkan yang dalam kita cakapkan tadi, misalkan di TP1 sampai ini tidak ada kecocokan, atau juga perbedaan selisih. Nah, nanti kan diuji nanti dalam kaitan dengan gugatan yang diajukan nanti, diuji bersama dengan panitia kabupaten. Karena mekanisme itu, Pak Bupati dalam waktu 30 hari akan, sebelum keputusan ada sengketa ini, maka panitia kabupaten akan punya kewenangan sesuai dengan pasal 2 itu adalah menyelesaikan sengketa pilkades. Baik. Nah, berarti di kabupaten akan diselesaikan persoalan ketika diajukan gugatan oleh pihak yang merasa bahwa keputusan itu tidak fair, tidak adil. Adilnya di mana? Ya. Tidak sesuai dengan ketentuan. Pertanyaan saya begini, Pak Nus. Sebelum calon... Nah, sehingga kalau menurut saya, untuk tadi Pak Tommy sampaikan tadi, untuk kita memberikan solusi, kalau saya, solusi yang kita lakukan sekarang memang di setiap paslon harus bisa menyiapkan langkah hukum sesuai dengan permasalahan yang ada untuk sama-sama mengajukan gugatan dan keberatan terhadap keputusan. Ya, pertanyaan nah, soal menyangkut batas belum. Saya ingin bertanya dulu, ini penting. Berarti, calon apakah berhak meminta surat penetapan itu sedasar untuk melakukan gugatan? Dia apakah berhak untuk meminta surat penetapan ke panitia untuk bagi dasar untuk melakukan gugatan? Untuk calon nih, yang... Iya, wajib memang harus diketahui, penetapannya itu harus diambil. Kan tadi ditandatangani kan? Jadi wajib untuk calon juga harus mendapatkan itu, tembusan itu. Jadi minimal misalkan contoh keputusan yang dibuat oleh panitia, maka paling kurang di setiap calon juga tetap akan mendapatkan hasil keputusan itu. Karena dalam jangka waktu 7 hari, panitia itu sudah harus menyampaikan kepada PPD. Nah, paling kurang tembusan itu juga harus diketahui oleh calon-calon sekala kan? Ya. Nah, sehingga mereka juga bisa mengajukan gugatan harus mengacu kepada dasar itu juga, penetapan itu. Baik. Berarti kita anggap saja semua calon... Ya, mungkin ini... ranahnya memang kecil, tapi mekanismenya ya hampir sama dengan mekanisme pemilihan di kabupaten, pemilihan bupati dan sebagainya. Pak Jeffrey juga bisa mengetahui pentahapannya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Kalau pilih panitia itu pilih panitia. Kita berarti kita sudah memahami sejauh ini bahwa Pak Saudara semuanya bahwa yang pertama kita sudah mendapatkan solusi dari perspektif hukum bahwa proses dilanjutkan. Kemudian bagi calon-calon untuk yang tidak puas melakukan gugatan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil malam hari ini adalah bahwa kita tidak bisa undur lagi kepada mekanisme yang perhitungan suara ulang ya. Seperti yang dibicarakan Pak Tommy, kemudian ada beberapa basudara lain yang menginginkan supaya kembali tidak ada ruang hukum di situ. Tinggal ruang hukumnya lah ketika gugatan itu disampaikan kepada bupati ya berdasarkan surat keputusan ini. Saya pikir sejauh ini diskusi kita sudah mengarah kepada satu kesimpulan kecil bahwa ayo kita lanjutkan itu kepada proses selanjutnya begitu ya. Saya pikir kesimpulan kita hari ini seperti itu sehingga proses-proses yang ada bisa berjalan dengan baik. Bapak Besar, Beta ingin tanyakan satu saja bisa? Oke, boleh. Singkat saja. Bapak Besar, Beta bisa ingin tanyakan satu saja. Oke. Kebetulan kalaupun nanti ditutup gini, ya. Memang yang pertama panitia sudah menyetujui
boleh dikatakan internal panitia entah pada saat penetapan itu dilakukan beta sendiri sentau baru hari ini atau kemarin atau kapan beberapa hari kemarin sudah dibuat penetapan. Publikasinya sudah sampai ke tingkat mana? Kemudian masyarakat luas, masyarakat umum termasuk para calon, apakah sudah mendapat berita acara penetapan itu atau pemberitahuan penetapan itu atau belum? Nah, ini mohon maaf ya Bapak PJS, kita bermaksud sampaikan saran ini sehingga kalaupun memang karena proses panitia pada prinsipnya bahwa tetap berjalan terus, itu berarti bahwa boleh-boleh itu menurut hak dan kewenangan pada untuk tetap berjalan. Tetapi juga tidak mengesampingkan hak lain bahwa baik para saksi ataupun calon juga harus mendapat hasil dari penetapan yang telah dilakukan oleh panitia. Sehingga kalaupun tindak lanjut, ketidakpuasan dan lain sebagainya terkait permasalahan atau problem yang dibicarakan tadi, ini juga mungkin jangan sampai ada, dan mereka juga harus tahu persis bahwa memang oleh panitia sudah melakukan penetapan. Karena mohon maaf, beta kebetulan di Somlaki, baru hari ini dan dalam perbincangan ini secara pribadi, beta juga baru tahu bahwa ternyata oleh panitia sudah melakukan penetapan. Artinya publikasi secara umum bagi semua masyarakat yang seharusnya tahu persis bahwa penetapan itu sudah dilakukan, ternyata belum. Ini hak masyarakat untuk mengetahui bahwa benar sudah dilakukan penetapan dan belum. Ini hak masyarakat termasuk para calon dan saksi harus mengetahui. Itu sebagai masukan ya, itu sebagai masukan. Terima kasih Bapak Asar. Baik, terima kasih Pak Tommy. Semoga panitia bisa menindaklanjuti ya untuk sosialisasi. Mungkin ini itu beta terakhir. Iya, silakan. Yang terakhir. Pemohon mungkin ada terakhir. Silakan. Iya. Itu pertama, pribadi menyampaikan terima kasih atas inisiatif Pamon dan teman-teman yang lain untuk melakukan kegiatan saat ini. Solusi beta sama seperti apa yang disampaikan oleh Pemus. Beta saran saja, lewat panitia menyurat beta pertegas apa yang disampaikan Pak Tommy Marian tadi. Bahwa beta sendiri juga belum tahu bahwa sudah ada penetapan. Karena itu diminta penjelasan, beta menjelaskan soal yang beta tahu belum ada penetapan. Tapi kalau memangnya fakta disampaikan sudah ada penetapan, tolong kalau memang sudah ada surat resmi, tolong dibuat PDF, dikirim ke grup ini. Biar kita semua sama-sama tahu, biar teman-teman atau saudara kita yang ada di kampung, juga kita bisa share ke mereka. Supaya kalau ada opini dari luar yang mau menyampaikan, ada pihak ketiga atau intervensi pemerintah terhadap pemilihan kepala desa, ada opini tidak benar. Supaya kita clear di sini, jangan sampai ada ruang di mana orang memakai ini sebagai sebuah senjata mau menghancurkan generasi kita di Adaut pada saat ini dalam ajang pemilihan kepala desa. Baik. Terus saya tegaskan, Adaut ini kalau dikelola dengan benar, ini menjadi kekuatan politik berjenis besar kita di kabupaten. Tapi sampai saat ini, jujur saya sebagai anak negeri, merasa belum dikelola dengan baik, karena pemerintahan ini belum stabil. Saya berharap, kutipan saya terakhir, jika ada pemerintahan definitif, kades definitif, tolonglah kelola desa ini dengan baik, berpedomanlah pada pendekatan aturan, dan layanilah masyarakatmu dengan hati. Agar daerah ini betul-betul tahu bahwa Adaut juga bagian dari daerah ini, dan NKRI juga tahu bahwa Adaut ini bagian dari NKRI. Mungkin itu saya tutup. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saudara semua sudah bergabung dalam diskusi ini. Semoga besok panitia... Oh, moderator, ini penjelasan. Oh iya, silakan untuk oke, silakan. Kita perlu luruskan, jangan dia bias di luar. Kita tambah penutup terakhir, Pak. Boleh? Kita dari awal, kita sudah menjelaskan bahwa proses penetapan rekapitulasi itu dia terjadi mengawalinya dengan diskusi lima calon dan di balai desa ditambah dengan saksi-saksi Bapak Tom. Jadi waktu Bapak Tom ada di luar balai desa tuh. Itu proses penetapan itu dia terjadi. Pertama itu diumumkan hasil rekapitulasi. Umumnya selesai ditawarkan ada keresahan-keresahan atau tidak dari setiap calon. Calon sampaikan dan kemudian ditetapkan lagi oleh panitia bahwa panitia tetap dengan hasil rekapitulasi sambil menunggu gugatan dari para calon. Kita pikir itu sudah disampaikan oleh para saksi lengkap dengan calon-calon yang hadir waktu itu hanya 4 dan 1 tidak hadir. Ya. Kita pikir itu sebagian dari bagaimana upaya panitia untuk memperbaiki. Iya,
Berarti kan secara kesimpulan karena begini, Pak Iya, Purut. Masyarakat bahwa itu sepihak saja ambil. Iya. Apa artinya kesimpulannya bahwa penetapan itu terjadi pada saat rapat malam itu. Itu sudah terjadi di situ dan tinggal suratnya tanggal itu. Tanggal 1 itu. Tanggal 1 itu sudah penetapan. Nah, secara hukum menurut Pak Larit, ya sudah penetapan dan dilanjutkan saja. Hanya saja calon mungkin belum dikasih surat itu. Nah, mungkin sedikit kita dengar dari calon, apakah sudah mendapatkan surat penetapan, Pak? Ini ketua Pak Ateng, mendapatkan surat penetapan dari panitia, Pak Ateng, sampai saat ini? Belum terkonfirmasi ya? Ya, apakah sudah mendapat surat penetapan? Kalau belum, kita berikan seluruh apa? Pak Ateng mana nih, Pak Ateng? Pak Ateng, dimut. Pak Ateng ini. Kalian tanya namu juga. Itu Pak mic-nya dibuka. Paten suaranya itu. Mic-nya dibuka. Mic. Pak moderator kita mic. Bisa tambah sedikit sebelum mic, saya mic. Close dulu. Iya. Paten mic. Pak Ateng yang namin makro ke dalam nih Farma tuh kayak bangsu ini. Paten. Paten. Mic. Ya. Ya, Pak Larit terakhir untuk jangan dipaksakan lah, jangan dipaksakan. Kalau memang yang bersangkutan belum gabung. Sudah gabung tapi mic-nya tidak di mute. Di unmute mic. Boleh kita terakhir Pak Mon. Pateng mic itu mic. Pateng mic itu. Oke, kepala. Pateng. Kepala Rid dulu. Pak Ateng boleh ke Pak moderator boleh kita closing sedikit kita ya. Boleh sebentar untuk mungkin mic kiri saya. Okay. Ya. Pertama-tama mungkin saya menyampaikan terima kasih ya bahwa diskusi kita malam ini luar biasa ya, ada kita punya senior-senior ya, ada Pak Andi, bahkan juga ada beberapa juga yang hadir, Pak Tommy dan Mas Tegan. Memang untuk masalah desa adat ini saya kira memang ini menjadi permasalahan yang tentu bukan permasalahan di kampung, orang-orang di kampung saya, tapi menjadi permasalahan kita bersama itu mencari solusi terhadap. Nah, ini mungkin untuk kita mencari solusi dalam penyelesaian. Nah, sehingga kalau saya, untuk menyangkut dengan masalah ini, wajib kita yang mengikuti ini untuk menjelaskan kepada Tompe Basudara di Daud. Iya. Basudara di Daud supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Mungkin dijelaskan buat Tompe Saudara-saudara di Daud bahwa sebenarnya maksud daripada semua langkah hukum dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti ini. Nah, sehingga mungkin Tompe Basudara di Daud juga paling kurang sudah memahami sejauh mana kira-kira yang berkaitan dengan persoalan pembelian seperti apa. Nah, kalau misalkan yang kita yang diskusi di grup ini mampu memberikan satu pikiran kepada saudara Daud, hal yang diperdebatkan ini tidak lagi menjadi permasalahan, tidak lagi menjadi polemik yang berkepanjangan. Nah, calon yang merasa bahwa masih ada upaya hukum dan langkah berikutnya, sudah harus menyiapkan langkah hukum, tidak lagi perlu melakukan hal-hal yang akhirnya konsentrasinya ke tempat lain, mestinya harus konsentrasi untuk menyiapkan materi gugatan untuk mengkomplain hasil daripada panitia. Nah, sehingga itu yang sehingga konsentrasi daripada calon itu sudah harus terpikirkan ke situ. Baik. Nah, mungkin ada Pak Ateng mau gabung ya, tapi ya, silakan. Kalau saya pikirannya gitu supaya Pak Ateng, pertanyaan kurang. Dijawab saja. Pertanyaan silakan dijawab Pak Ateng. Ya. Sudahkah menerima ya. Surat penetapan dari panitia untuk dilanjutkan? Pak Ateng ini dari tidak mati. Pandi. Saya kira bahwa saya sengaja tinggal di gelap, tempat gelap, karena semuanya masih kabur. Oke. Semuanya seperti itu. Dijawab sudah ya. Surat keputusan. Ya, saya sengaja tinggal di tempat yang kabur, karena semua kerja panitia, semua kami, bagi kami gelap. Itu kan semuanya masih kabur, Pak. Tidak jelas, Pak. Karena itu saya sengaja tinggal di tempat yang gelap. Nah, supaya bisa biar di tempat. Langsung dijawab, Pak. Apakah nah, ya, kalau saya begini, Pak Ateng, artinya ya, memang bagi saya ya, halo. Ya, lanjut. Halo? Lanjut. Iya, sampai hari ini kami pun belum dapat sepucuk surat dari itu panitia ya, yang menyatakan bahwa sudah ada penetapan. Repot ini. Kemudian yang berikut Bapak, bahwa hari Senin nanti ini kita demo besar-besaran Bapak. Ya, sekali lagi hari Senin kita demo besar-besaran Bapak. Karena sampai hari ini kami tidak menerima hasil.
Oke, baik. Tidak semua. Terkonfirmasi. Begitu bahwa, ya. Oke, moderator. Kami menolak, Pak. Kami menolak secara keras dan tegas. Dan oke, terima kasih Pak Teng. Untuk tidak. Ya. Sekali lagi kami menerima secara tegas. Ya. Ada harus sih Pak Teng masih tinggal di gelap-gelap ini karena ada rencana. Ya itu Pak. Karena memang protes. Semuanya gelap Pak. Ya, karena semuanya gelap. Ya. Ya, Pandi, semuanya gelap Pak. Jadi. Ya. Ini sekali saya tidak gelap, saya pantau saja Pak, karena semuanya juga gelap, kerja Pak Itio juga gelap. Termasuk surat keputusan belum sampai di tangan calon. Jadi interpretasinya begitu Pak. Saya tunggu boleh demo, tapi jangan harus nanti. Silakan. Ya. Biar bagaimanapun, tapi kita mesti berikan reward untuk kita pun masyarakat. Ya. Apapun kondisinya, Don sudah lumayan bagus karena tidak ada gesekan. Betul. Ketuk ya, kalau di tempat itu tidak digesekan itu berarti untuk masyarakat. Kita ya. Punya. Iya, harus tepuk tangan karena kita punya masyarakat juga dewasa berdemokrasi, Pak. Ya. Jadi kita harus menjawab. Baik. Ya. Oke, makasih. Baik, Bapak moderator. Silakan. Moderator, itu jangan lupa, analis juga di dalam. Tolong Sinovi juga muat Katong punya diskusi malam ini, sehingga bisa memboboti apa yang Katong bicara malam ini. Oke, siap. Ada jadi ketika silakan ya. Bapak berkata bahwa sudah menemukan, lalu kita berkesimpulan bahwa dengan sangat jelas, Bapak pejabat bersama dengan panitia secara langsung memberikan kemenangan kepada salah satu calon karena telah diintervensi. Mengapa? Mengapa? Mestinya untuk pertimbangan antara kedua kandidat ini sudah diputuskan malam itu. Mestinya dibuat negosiasi dulu satu hari atau dua hari atau tiga hari. Kalau tidak ada langkah lagi, baru panitia secara sepihak menetapkan itu. Wah, itu langsung. Oke. Ade, beta jelas dari yang Pak PJ Kades dari awal pembicaraan sudah menjelaskan berulang-ulang bahwa itu hasil keputusan bersama, dibicarakan bersama waktu itu, tanggal 1 itu. Jadi bukan sepihak dari panitia. Itu menurut Pak PJ Kades. Jadi clear bahwa sudah selesai di situ. Nah, tapi apa yang Ade bilang itu juga sebenarnya kalau kita sebagai orang akademisi, maka akan mengkomper data dari salah satu calon pun kan tidak mendapat surat keputusan. Nah, ini mungkin panitia kurang sosialisasi saja. Bahwa sudah keputusan, suratnya ada, tapi kurang sosialisasi. Nah, ini kita memberikan masukan saja. Salah satu masukan yang diberikan oleh Pak Jeffrey adalah surat keputusan itu kalau bisa diakses oleh publik, apakah undang-undang membolehkan itu ya dimasukin ke grup ISA. Sehingga kita membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa surat keputusan sudah ada dan kita lanjut kepada proses berikutnya. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu jurnalis ini. Jurnalis Dara Pos. Iya, terima kasih. Jadi Pak Moderator, apa sekali lah dari awal sampai akhir ini kurang sosialisasi. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Tapi begini, yang menjadi keberatan beta begini. Ketika kita di dalam kantor desa itu, lalu hasil dari panitia yang pasti bahwa dari berapa kandidat tidak menyetujui. Kan begitu. Iya. Oleh karena itu maksudnya tak, kenapa tidak diberikan kesempatan dulu mungkin dua hari atau tiga hari kalau misalnya tidak lagi, baru ditetapkan secara resmi. Menurut hukum yang dijelaskan Pak Lari tadi bahwa panitia kabur martelak lomba. Dengar Rakni, kita dari awal sampai akhir.
Ratu menaldiri sosialisasi dalam kita dari awal itu salah. Para aire, para benar sedikit sakit salah terus. Ini ada tempat kandidat yang lain. Lama-lama mati. Ada sebentar teman-teman. Panitia dalam kebijakan. Ade. Maka secara otomatis kita mempertanyakan. Halo, Ade, sabar, Bu, tahan dulu. Halo, halo. Ah, Ade dengar dulu. Jadi begini, panjang lebar katong punya diskusi, ternyata sudah dapat titik terang. Titik terang pertama, Bu jelaskan supaya tidak mengulang. Bahwa sudah terjadi penetapan tanggal 1 berdasarkan musyawarah bersama dengan masyarakat. Menurut Pak Larit, dari perspektif hukum, walaupun tiga orang calon tidak menyetujui, atau empat calon tidak menyetujui, tidak mengapa. Itu tetap sah dilanjutkan. Itu menurut ruang hukumnya. Dan kita tidak sosialisasi. Itu saja mungkin yang masih menjadi kekurangan. Saking tidaknya sosialisasi, surat keputusannya itu tidak sampai ke calon yang sedang berkompetisi juga sampai itu kekurangannya. Nah, mudah-mudahan melalui diskusi panitia akan sosialisasi bahwa tahapan sudah berjalan. Nah, ini kita punya orang jurnalis darah pos yang kita berikan kesempatan memberikan pendapat supaya berita ini masuk ke media massa. Silakan. Kok berita adout kok tidak masuk selama ini perlu dikonfirmasi. Berita darah pos. Silakan Novi Kotmoran berbicara. Ya, bagaimana bisa diulang Bu Mon? Maksudnya bagaimana? Sengketa Pilkades Adaut tidak dibuat di darah pos. Apa? Yo, terima kasih. Yang pertama pertanyaan ini terlalu menusuk sekali ya. Lihat muka dulu. Nah, silakan. Bagaimana kok tidak bisa lihat muka? Kenapa kok sama dengan radio saja? Pertanyaannya begini. Apakah sengketa Pilkades itu tidak terlalu seksi? Akhirnya darah pos tidak taruh perhatian ke Pilkades Adaut. Atau bagaimana akan jelaskan? Iya. Jadi pertanyaan Ademon secara langsung kepada Beta ini adalah pertanyaan yang ke-10 begitu ya. Orang yang ke-10 yang bertanya. Tapi Beta sejujurnya bukan kurang seksi, kurang menarik sehingga darah pos tidak mengupdate. Tapi jujur saja dalam beberapa hari terakhir ini Beta sakit, teman-teman. Lalu sakit, setelah itu sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh. Jadi tidak terlalu sulit begitu. Nah, terus ada yang bilang tadi Beta posting berita di yang tertawa lah. Posting berita di Sang Liat Dol, bilang Sang Liat Dol yang jauh-jauh begitu. Sampai di saat mau di dekat saya sing beritakan. Iya, sekarang kan sudah jadi orang lihat jadi. Orang sing lihat betul orang sing lihat. Ini aku ya sudah jadi orang sing lihat jadi. Namun kan dia kalau kan aku dekat tahu butuh jadi. Iya, jadi cuman kendalanya itu saja. Kendalanya karena memang Beta sakit, jadi Beta punya pekerjaan-pekerjaan, ada banyak yang terkendala juga. Lalu yang kedua, Beta klarifikasi mungkin teman-teman sempat bahas bahwa mungkin Beta diintervensi untuk tidak memuat berita tentang Adaut. Oh, itu sama sekali sebenar. Beta sampai hari ini, Beta tidak memihak kepada salah satu pasangan. Siapapun yang terpilih dan dilantik nanti dia adalah ketum punya Bapak Kades. Dan setelah Beta berjanji bahwa setelah kegiatan ini setelah
selesai pasti akan dimuat di Dara Pos. Begitu teman-teman. Baik, termasuk rekomendasi diskusi. Betul, terakhir bisa Bu Moderator. Siap, siap. Oke. Okay, tapi silap. Sebentar, satu dulu, satu lagi. Beta baru dapatkan informasi bahwa surat keputusannya ternyata sudah ada pada tanggal 1 itu ya. Iya, betul. Sudah penetapan ya. Penetapan tanggal 1, betul. Di luar. Dan kita semua baru kaget malam ini. Dalam diskusi ini baru tahu. Iya, tapi dan kita baru tahu semua malam ini. Jadi ternyata panitia kurang sosialisasi. Itu, kita kaget semua ini. Iya. Terus semua baru kaget. Iya, betul. Soalnya tadi setelah beta wawancara salah satu sumber, beta sengaja memposting di Facebook bahwa ternyata Pilkades Adaut belum ditetapkan gitu. Lalu beta baru dengar dari Usisilia membalas bahwa ternyata sudah ditetapkan. Nah, teman-teman yang lain pada bertanya, kok orang Adaut yang tahu soal itu begitu. Panitia, Rakle Lampator palak dirunjut baru. Panitia dong tetapkan di atas meja toh. Meja tak tutup jadi sendapalia. Iya. Meja tak tutup, dia sendap lihat. Tapi kita tapi desa. Oh, parah nih ya. Mana ibu di itu sosialisasi di Sarie. Panitia rakyat ini malah resi-resi sendap saran para rakyat lo. Apalagi. Apalagi di calon sana namanya makhluk ada lah mana. Jadi panitia rakyat ini kita kasih ulang lagi. Oke, Bu, masuk Bu, silakan Bu. Adi, Bu PJ. Aduh, ya. Panitia bikin kacau ini, Ma. PJ, Bu PJ silakan Bu PJ. Proses. Ya. Proses apa itu dia terjadi tadi? Kita tahu panitia siapkan ini. Proses tanggal berapa kita tahu. Tanggal 1 itu proses penetapan dia terjadi dengan tahap tahapan. Nah. Awalnya panitia bakar. Ya. Kemudian dibuka kesempatan untuk sampaikan keresahan, Wandi. Diterapkan lagi. Jadi Bapak PJ Kadet suara besar sedikit, kita sendengar nih, aduh bahaya nih. Suara Bu keras. Suka bermain di gelap-gelap jadi suara kecil. Coba perbesar suara sedikit. Bu silakan. Iya Pak. Pak Kadet sih kita nggak tahu nih suara. Bu Kades, silakan Bu. Oke, kayaknya oke, masuk lagi nih. Oke. Oke, baik Pak Saudara. Kita diskusinya cukup menarik sampai hampir ke jam. Beta pikir pertemuan-pertemuan seperti ini. Ulang. Oke, sudah sambung. Halo. Iya, silakan Bu. Iya. Beta ulang ini. Beta sudah ulang-ulang kali menjelaskan, mungkin Ibu Novi baru masuk. Jadi dari awal kita sudah menjelaskan prosesnya sampai pada tahapan kita memutuskan, panitia memutuskan hasil rekapitulasi. Itu sudah dilakukan tanggal 1, tapi kemudian secara berkas, berita acara dan sebagainya, itu penyelesaiannya sampai kapan kita sentuh itu tanggal penyelesaiannya. Tapi proses penetapan hasil rekapitulasi suara itu sudah terjadi tanggal 1. Dan itu tidak dilakukan secara tertutup. Itu dilakukan dengan mengundang unsur-unsur penting, salah satunya 5 calon dengan saksi-saksinya, dan kemudian pintu balai desa itu terbuka untuk seluruh masyarakat Tadaut. Jadi kalau memang ada masyarakat Tadaut yang tidak dengar hari itu, mungkin tidak ada. Iya. Ome, asis. Jelas ya? Sampai deh. Cukup jelas kan? Beta. Iya, Pak Pendeta Rudi, silakan. Pak siapa? Pak Tommy ya atau siapa ya? Baik. Beta masukan. Iya. Sebagai anak negeri, beta cuma masukan begini. Ini sebuah pengalaman yang paling berharga. Beta tidak buka, beta lalu bukan tidak mengabsahkan penetapan itu. Beta sempung kewenangan. Cuma saran begini. Memang karena
proses ini dia sudah berjalan sampai ke tahapan penetapan. Itu berarti seluruh semua agenda itu dia akan berjalan terus oleh panitia. Tidak ada guna lagi setelah penetapan lalu keton duduk berembuk. Berarti masing-masing akan tetap berdiri pada porsinya, seperti itu. Masing-masing akan tetap berdiri pada porsi untuk bagi mereka yang merasa tidak puas tetap akan menjuangkan sebuah dilan. Kemudian proses panitia sebagaimana juga yang sudah dijelaskan juga akan tetap berkomitmen dan konsisten bahwa apa panitia buat itu juga mungkin sudah memenuhi prosedur sesuai apa undang-undang atau sebutan umum lah, regulasi lah. Tetapi untuk proses penetapan itu sendiri, karena memang fakta di lapangan, beta sebagai masyarakat kebetulan juga ada saat itu, yang juga tidak mengetahui kalau memang di dalam kantor desa itu sudah penetapan. Beta sentau bahwa pertimbangan penetapan itu apakah memenuhi syarat kehadiran dari totalitas mereka yang seharusnya punya kewenangan hadir untuk ada bersama-sama menyikapkan itu atau tidak, sebenarnya beta juga saya menanyakan. Tetapi pada prinsipnya bahwa apa yang sudah menjadi epilog bersama yang disampaikan saran-saran baik di malam ini, sekaligus keton juga menjadi back untuk menyampaikan penjelasan secara detail. Tetapi dari sisi yang lainnya bahwa apapun keputusan akhir, kalaupun sampai ketong bisa apa turut tangan di dalamnya lagi, karena itu sudah ranah niti, kemudian akan dia bermuara apa dia sampai pada hilir, yaitu di Pak Bupati. Dan kalau memang dia yang nanti kemudian keputusannya lalu pihak-pihak yang lain merasa dirugikan sampai ke ranah PTUN dan sebagainya, itu ketong sampai. Pada prinsipnya, setelah mendengar proses secara terbuka disampaikan oleh PJS mewakili panitia lah ibaratnya begitu, karena memang mungkin panitia sudah diundang tapi tidak hadir, ini toh bahwa entah itu berbagai alasan ataupun kendala sakit dan sebagainya dan lain-lain yang memang mereka tidak hadir, ini representasi panitia sudah ada di PJS, dan untuk itu keton tetap siap untuk apa ada bersama-sama jika ada permasalahan-permasalahan baru yang timbul, mohon konfirmasi sehingga anak-anak negeri ini juga patut memberikan pikiran. Karena beta lihat memang apresiasi baik dari ketua semua, patut ketua memberikan pikiran lah. Mungkin itu saja yang perlu beta sarankan. Sekaligus ada rekomendasi bersama dari pembicaraan atau perbincangan ini, jangan sampai ketua pulang saja lah, ketua tidur lah habis begitu. Ini maksimal ada yang perlu jadi masukan berharga bagi banyak moderator, orang. Moderator, masuk PJ di grup Cendikia Ordao juga supaya informasi apa namanya tentang surat keputusan. Baik. Moderator, beta terakhir. Iya. Moderator terakhir, beta baru ingat. Boleh. Satu menit, silakan untuk ditutup. Jangan begitu, ada Jeff. Iya. Satu saja. Silakan. Satu saja. Ini masukan saja buat PJS lebih khusus. Kedepan ajang pilkades ini, panitia jangan lagi didominasi oleh orang di luar Randau. Mengapa beta bilang? Beta pertegas ini dulu. Karena situasi karakter orang Randau itu beda dengan kampung-kampung lain di Tanimbar ini. Fakta yang terjadi ketika ada kesalahpahaman, panitia tidak mampu lagi berhadapan dengan orang Randau. Kenapa? Mereka orang luar. Ini menjadi catatan kritis poin buat PJS Kepala Desa Randau ke depan, supaya kalau misalnya pembentukan panitia jangan terlalu ambil orang luar, bukan orang rata, karena situasi di Adau itu beda dengan desa-desa yang lain. Faktanya itu videonya semua ada, ketika ditekan panitia tidak lagi bisa menjelaskan karena situasi keadaan saat itu lagi memanas. Itu crossing point. Baik. Supaya ke depan pembentukan panitia itu ambil orang. Terima kasih. Baik. Yang sudah apa namanya hampir 3 jam 4 jam kita berdiskusi dan kita sudah mengambil satu kesimpulan bersama. Tadi saya tidak mau ulang lagi ya karena ini cukup baik dan beta pikir berharap ke depan ketong akan ada dalam pertemuan-pertemuan pertemuan berikut ya. Nanti dengan hormat ketong akan kasih masuk Pak PJ Kades di grup untuk ketong diskusi lebih lanjut dan ketong akan mengatur
pertemuan seperti ini di hari-hari berikutnya dengan topik yang berikutnya. Saya terima kasih untuk Pak PJS. Foto bersama dulu, foto bersama. Ada mohon, beta terakhir. Bagaimana sih, bagaimana? Terakhir banyak di Sarmarat, cuma deh. Iya. Iya. Satu menit saja. Beta sama dengan itu ya, sama dengan teman Jeffrey ya, bahwa apalagi yang ketua panitia, jangan seorang pendeta lagi. Karena masyarakat kalau tidak percaya dong, hujat-hujat hamba Tuhan itu sangat tidak bagus. Yeah. Ya. Jadi orang yang harusnya jadi panutan, tapi kalau kehilangan kepercayaan, terus dihujat-hujat, bagaimana dia berdiri di mimbar untuk menyampaikan kebenaran. Dan betakin sekali bahwa tidak ada yang ini disuruh. Dengan demikian, hamba Tuhan ya biar dia bertugas di bidangnya, saja, dan dia jangan mencampur urusan politik gitu. Setuju, Adi, setuju. Betul, terakhir. Lalu cepat poli rat. Nanti cepat kawan. Renovi, cepat sehat ya, biar muat beritanya, Renovi. Ya, terakhir setengah menit. Ada nabi kamu dia Bung dia bilang, arti lomba. Halo kakak. Iya silakan lanjut. Lanjut bicara. Iya artinya ya ini terakhir dari beta. Akhirnya dengan segala itikad baik dari segala komponen pejabat, panitia penyelenggara dan berbagai stakeholder, kita pribadi mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun untuk kita pribadi merupakan catatan khusus bahwa ini adalah pemilihan terburuk sepanjang sejarah kehidupan beta. Oleh karena itu beta sangat berharap bahwa hal terburuk ini saya akan terulang lagi 7 tahun mendatang. Terima kasih, selamat malam, shalom. Baik, Enang Wamang, teman-teman, terima kasih semuanya. Saya harus tutup perbincangan ini dan kita ketemu ya. Sampai di perbincangan berikutnya. Terus update informasi-informasi di Ikatan Cendekiawan Adaus ya. Di grup nanti kita akan diskusi pada topik berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara, Pak Bu Jeff, kemudian Bu Burut Naban, kemudian Bu Sela, dan kita semua yang sudah bergabung. Semoga ini segera dimuat di Dara Pos. Dan juga ada rekomendasi-rekomendasi untuk Katung Samua. Yang jelas bahwa ini adalah kemajuan untuk adult semua. Satu jang marah satu, biarlah Katung baku kele satu dengan yang lain. Supaya demi adult tumbai. Selamat malam untuk semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Shalom. 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 Tadi udah dibuka dengan doa, tutup dengan doa, Demon. Oh iya, iya. Mari ya, berdoa dulu. Shalom, shalom. Iya. Berdoa dulu, kata berdoa dulu. Iya, Bu, berdoa dulu. Ini kata berdoa dulu. Ya, oke ya. Mari, Pak Saudara, kata tutup dengan doa dan kata buka dengan doa. Bapak, terima kasih karena pertemuan kami sudah kami selenggarakan dengan baik, pertemuan perdana yang baik buat kami dan anak-anak yang ada di berbagai tempat secara berkesimpulan bersama dengan semua lain. Sekarang kami akan mengakhiri pertemuan ini dan memberkati supaya semua kami semua bisa berkontribusi yang baik bagi diri dan anak kelahiran kami atau Tuhan memberkati ada mohon yang moderator dan cara yang sudah mengisi acara ini. Tuhan berkati mereka dan kami gerakan Desa Daud dalam tanganmu. Saya sudah berlangsung di berkati Tuhan dan Tuhan Tuhan dapat yang baik bagi diri kami dan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Amin. Salam Tuhan berkati. Selamat malam. Amin. Thank you.